Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada seluruh sekitar negeri Sabah ketika ini khususnya dan juga di seluruh Malaysia yang kami berada membawakan kepada anda lintas langsung dari Planetarium Negara Kuala Lumpur pada pagi ini 27 Julai 2021 bersamaan dengan hari ini adalah hari Selasa. Jadi terima kasih kerana memilih Planetarium Negara Kuala Lumpur sebagai saluran rasmi bagi tontonan anda. Mungkin bagi pada pagi ini ada yang mengikuti kelas PDPR yang dibawakan oleh guru-guru masing-masing di tempat ataupun di sekolah masing-masing ataupun di rumah ataupun di mana juga anda berada. Kami ucapkan terima kasih kerana memilih saluran Planetarium Negara sebagai saluran rasmi PDPR anda pada pagi ini. Jadi saya tidak keseorangan pada pagi ini, iaitu pertemankan dengan rakan sejawat saya, tak lain tak bukan Encik Muhammad Zamri Shah Mastur, pegawai kanan, pegawai sains di Planetarium Negara Kuala Lumpur. Apa khabar Encik Zamri? Baik, Alhamdulillah, baik. Terima kasih, sihat lah? Sihat, Alhamdulillah. Baik. Okey, sama-sama kita menjara penjarakan sosial. Kami sekarang ni walaupun bersiaran dalam satu pejabat tapi melakukan penjarakan sosial di mana saya berada agak berjauhan juga dengan Cik Zamri ketika ini, dan Cik Zamri juga ada menjalankan penjarakan sosial bersama-sama dalam erti kata lain di arena ataupun di dalam pandemik COVID-19 yang masih lagi menular di kalangan masyarakat kita pada pagi ini, Cik Zamri. Jadi bagaimana laporan cuaca di sekitar Kuala Lumpur pada pagi ini, Cik Zamri? Silakan. Ya, dalam perjalanan saya untuk ke pejabat pada pagi ini nampaknya mendung pada pagi ini. Okey, walaupun kita nantikan dari Observatory Planetarium Negara bersama Encik Muhammad Aziz Khan yang akan cuba untuk mendapatkan image matahari dari Observatory Planetarium Negara. Okay, jadi inilah kami bawakan kepada anda semua yang berada di Sabah. Selamat pagi semua orang-orang Sabah dan sesiapa saja yang mengikuti siaran kita pada pagi ini bersama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di Kuala Lumpur dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bekerjasama dalam menganjurkan Carnival Sains Sabah. Jadi inilah Carnival, suatu perayaan, satu sambutan yang kita harap ini akan menyemarakkan lagi minat kita kepada sains dan nantikan saya akan bawa anda ke angkasa lepas sebentar lagi. Dan sebelum itu kita tunggu nanti adakah kita dapat image dari Observatory Planetarium Negara walaupun cuaca ketika ini kelihatan mendung di Kuala Lumpur. Walaupun ada kejutan yang akan saya bawakan kepada anda untuk kita melihat permukaan matahari walaupun cuaca mendung pada hari ini. Jadi stay tune orang-orang Sabah semua. Terima kasih kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah yang memberi laluan kepada kami dan kami cuba untuk kongsikan pengetahuan dan juga image matahari dari Kuala Lumpur sekarang ini walaupun cuaca nampaknya masih lagi kelihatan seperti mendung. Jadi terima kasih kepada orang Sabah semua. Kita akan bersiaran dan cuba untuk mendapatkan image permukaan matahari. Jadi kembali kepada Bad. Baik, terima kasih Cik Zamri. Okey, sementara kita menunggu siaran ataupun kita menerima isyarat daripada sejurus, kita menerima isyarat daripada Balai Cerap di Planetarium Negara, insyaAllah kita akan membawakan lintas langsung sebentar lagi menerusi teleskop yang kami sediakan khusus kepada anda. Seperti mana Cik Zamri bercakap ketika ini cuaca di langit Kuala Lumpur agak mendung pada pagi ini, pada pagi tadi agak sedikit hujan di beberapa kawasan dan insyaAllah kami menunggu juga isyarat daripada Balai Cerap. Jika kami telah terima, kita akan terus membawa lintas langsung ke Balai Cerap Planetarium Negara. Okey, jadi sambil untuk menunggu isyarat tersebut, saya telah menyertakan
link ataupun Google Forms yang disediakan di chat di Facebook dan juga di YouTube, terutama yang sedang menonton ketika ini di saluran di Facebook, YouTube dan juga Facebook, YouTube dan juga di Pelita Negara dan juga di di YouTube KSS Sabah pada ketika ini. Jadi jangan lupa untuk klik pada link tersebut dan anda akan menerima sijil ataupun e-certificate yang diberikan oleh pihak penganjur kami, iaitu KSTI di mana Kementerian Sains Teknologi Inovasi Sabah sebagai penganjur kami. Terima kasih kepada KSTI Sabah kerana memberikan kerjasama yang baik kepada kami di sini, dan kami juga sedang melakukan insyaAllah kita akan bersiaran pada hari ini, malam ini insyaAllah kita ada satu lagi slot, dan kita besok kita ada satu lagi slot, dan kita akan ada slot terakhir kita pada hari Khamis insyaAllah. Jadi teruskan stay tune bersama-sama dengan di Facebook, di YouTube dan juga di YouTube KSS Sabah dan Planetarium Negara insyaAllah. Okey, jadi sebelum kita mulakan acara utama kita pada pagi ini, saya nak baca komen dulu. Kita panas-panaskan enjin dulu. Kalau kereta pagi-pagi ni dia enjin dia sejuk sikit kan. Jadi kita kena panaskan enjin dulu. Okey, terima kasih Hasinah Hasini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nancy Simin, selamat pagi. Terima kasih. Siva Ratnam, good morning. Good morning to you. Azhar On, selamat pagi. Terima kasih. Okey, Nur Cahaya, dia dah tanya soalan siap-siap dah. Bagaimana nak buat pendaftaran? Jadi tadi saya ada bagi satu link, anda boleh semak balik dekat komen di Facebook dan juga di YouTube. Anda boleh baca daftar online di Google Google Form tu, klik dekat situ dan ia akan membawa kepada Google Form dan anda isi pendaftaran tersebut. Dan insyaAllah anda akan disajikan dengan e-certificate ataupun e-sijil yang diberikan secara khas kepada penonton-penonton pada hari ini di saluran rasmi di Facebook dan di YouTube Pelita Negara dan juga di YouTube KSTI Sabah. Jadi jangan lupa untuk isikan butir-butir tersebut, daftar online di Google Form yang telah disediakan. Terima kasih Nur Cahaya yang telah bertanyakan. Umi Manis Iskandar Ismawati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Nashin Nashur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. John Zikian, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, terima kasih. Okey, alright. Itu saja komen yang kita ada setakat ini daripada di social media kita di Facebook dan juga YouTube. Kalau ada lagi, sila panggil masuk kawan-kawan semua. Daftar secara online. Love like sekali. Bagi love like, love like ini sekali. Okey, terima kasih. Okey, Cik Zamri, untuk sebagai pembuka acara pada pagi ini, apa yang Cik Zamri ingin sajikan kepada para penonton di Facebook dan YouTube pada pagi ini, Cik Zamri? Okey, kita masih menantikan isyarat dari Balai Cerap Planetarium Negara. Jadi kepada mereka yang mengikuti kita sekarang ni, mungkin boleh mewar-warkan bahawa kita akan cuba untuk melihat permukaan matahari. Dan insyaAllah sekiranya walaupun cuaca tidak mengizinkan, kita masih sebenarnya boleh lagi melihat permukaan matahari dan nantikan dari manakah kita akan dapatkan sumber itu, dan kita akan sajikan kepada anda imej permukaan matahari tanpa halangan oleh awan ataupun mendung, dan kita bawa anda ke angkasa lepas dengan teknologi pada hari ini. Jadi kepada, saya rasa oleh kerana ada sijil di sana, oleh kerana ada sijil, sangat bagus, terutamanya kepada orang-orang Sabah dan juga kepada guru-guru sebenarnya yang mungkin kebetulan pada waktu ini adalah kelas sains, okay? Di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, kalau ada subjek sains, mungkin boleh mengikuti siaran ini kerana ianya penuh dengan informasi dan maklumat tentang matahari, okay? Yang sekian lama sangat setia kepada manusia, tidak pernah dia MC ataupun tak datang, tidak hadir bekerja. Sentiasa matahari sentiasa terbit dari timur walaupun mendung, hujan dan sebagainya. Kesetiaannya kepada manusia untuk memberikan cahaya. Jadi itulah dia satu
Fenomena yang sangat menakjubkan, tidak pernah gagal. Matahari sekian lama memberikan cahayanya, memberikan tenaganya kepada kita di bumi. Dan hari ini kita cuba untuk dapatkan image permukaan matahari itu. Dan kita bawakan kepada anda dan kepada guru-guru mungkin yang ada kelas sains. Walaupun ada PDPR ketika ini. Dan kebetulan kita ada sekolah rendah, kita ada sekolah menengah. Dan juga college-college dan universiti. Mana-mana yang sedang mengajar topik sains ataupun kuliah-kuliah sains boleh mengikutinya pada pagi ini. Dan saya kira kita akan bersiaran dalam 2 jam dan kita akan bawakan kepada anda rahsia-rahsia dan juga fenomena yang menakjubkan dari permukaan matahari. Kita bawakan terus kepada anda menggunakan teknologi pada hari ini. Jadi itu Bad, sebagai permulaan, galakkan kepada semua, tidak hanya kepada mereka yang berada di luar darjah kelas, tetapi di dalam bilik darjah, di dalam kuliah pun boleh mengikutinya dengan syarat mereka mengikuti kami di YouTube dan juga di Facebook Planetarium Negara dan juga di KS Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah yang bersama-sama bersiaran dengan kita pada pagi ini. But itu permulaannya. Okey, baik. Terima kasih Cik Zamri di atas penerangan yang diberikan. Sementara kita masih lagi menunggu isyarat yang kami akan terima sebentar saja lagi di Balai Cerap Planetarium Negara sebentar saja lagi, insyaAllah. So, masih dah tak sabar sekarang ni saya tengok. Nancy Simin telah komen, kata, wow, dah tak sabar dah ni bila Cik Zamri dah panaskan enjin ke? Tak sabar. Okey, kejap sikit lagi. Kami masih mendung lagi ni. Ya, sini dia masih mendung lagi Cik Zamri. Jadi astronomer kena sabar. Ah, dia macam tu lah. Astronomer memang kena banyak kesabarnya. Okey, mungkin cara sementara kita tunggu isyarat daripada Encik Muhammad Aziz yang akan melintas langsung di Balai Cerap Planetarium Negara. Mungkin Cik Zamri ingin berkongsikan sesuatu di NASA, apa ni, Solar Dynamic Observatory. Sementara kita tunggu isyarat, rasanya macam lama juga ni. Ya, ya, mungkin kerana ya kita juga tidak boleh menahan kesabaran orang-orang Sabah. Dan ya, sebenarnya untuk mengetahui anda semua, kemajuan teknologi pada hari ini sebenarnya membolehkan kita melihat permukaan matahari pada bila-bila masa sebenarnya, tanpa lagi dihalang oleh awan ataupun mendung ataupun hujan atau ribut dan sebagainya. Kerana sebenarnya kita boleh mendapatkan perkhidmatan secara percuma daripada NASA yang telah menghantarkan satelitnya ke angkasa lepas, dan dianya merupakan sebuah probe ataupun pemerhati yang merupakan sebuah satelit yang telah dihantar untuk sentiasa memerhatikan matahari. Ada banyak satelit yang telah dihantar dan pada hari ini kita akan bawakan kepada anda, kerana kita di permukaan bumi terlindung oleh mendung dan juga awan yang mungkin menghalang penglihatan kita ke arah matahari. Saya tidak tahu di Sabah ketika ini, mungkin di Sabah cerah. Tapi oleh kerana cuba bekerjasama dengan di Kuala Lumpur pula mendung. Kita tidak tahu di Sabah sekarang ni, saya tak pasti. Mungkin boleh kita cek nanti kemudian. Dan saya ingin cuba kongsikan kepada anda, sebenarnya kita akan bawa anda ke angkasa lepas bersama dengan satelit Solar Dynamic Observatory. Kita panggil dia observatory kerana dia memerhatikan objek langit. Tetapi ianya sebenarnya sebuah satelit yang sentiasa memerhatikan permukaan matahari. Jadi kita boleh tahu ada apa di permukaan matahari, apa yang berlaku di permukaan matahari. Dan sebenarnya ia di image yang dilihat, diletakkan di website SDO, Solar Dynamic Observatory, ialah image-image yang almost real time, hampir dengan waktu sebenar, mungkin beberapa minit saja lewat. Jadi inilah yang telah dilakukan oleh satelit SDO,
sentiasa menghantarkan imej dari permukaan matahari dengan pelbagai panjang gelombang. Kita akan lihat nanti ada banyak panjang gelombang yang kita terima dan kita akan ya itu dia. Kalau kita lihat satelit kita di sebelah kanan dan imej yang dihantar almost real time. Inilah dia permukaan matahari beberapa minit yang lalu. Itu dia. Kita akan di sebelah kirinya itu ya. Dan di sebelah kanan adalah itulah kedudukan satelit SDO yang telah dilancarkan dari bumi untuk sentiasa melihat permukaan matahari. Dan ini juga satu frekuensi yang lain berwarna kemerah-merahan seperti poster kita. Jadi ada panjang gelombangnya yang dituliskan di bawah sana dan kita boleh sebenarnya zoom nanti. Bud, boleh saya ambil apa ni screen sekarang? Boleh share kan screen saya? Boleh sebentar. Ya, silakan Cik Amin. Ni dia. Kalau kita lihat image yang ada di screen kita pada sekarang ni, iaitu dari Solar Dynamic Observatory. Kalau kita lihat ni, Solar Dynamic Observatory adalah nama satelit tersebut dan ianya terletak pada suatu orbit yang sentiasa memerhatikan matahari. Dan kita lihat di sebelah kiri ini, itu dia image yang telah diambil pada pukul 9.46 pagi tadi. Sekarang lebih kurang 10.20, okey, lebih kurang dalam setengah jam yang lalu. Okey, kerana ini adalah waktu UTC 1.46 waktu Greenwich dan kalau kita tambah dengan 8 jam dia menjadi 9.46. Jadi inilah image matahari ketika 9.46 tadi. Ya, jadi lebih kurang setengah jam lewat. Dan kalau kita lihat di sini, nampaknya permukaan matahari begitu ganas sekali. Okey, dan itulah antara image. Ada banyak lagi gelombang-gelombang lain dan saya akan beritahu kenapa ada banyak gelombang yang panjang gelombang yang berbeza yang dihantar oleh satelit SDO ini. Dan anda boleh mengakses image matahari pada bila-bila masa saja dengan kita akses ke website SDO ini, okey. Dan image matahari itu diberikan diletakkan di website tersebut dan ianya seperti sebuah observatory sebenarnya. Dan ianya ialah data-data yang kita perolehi dan ini adalah image pada pukul 9.38. Pada panjang gelombang lain iaitu panjang gelombang 304 angstrom dan ini ialah image pada pukul 9.39 pagi tadi iaitu pada panjang gelombang 211 angstrom. Satu ukuran angstrom ni ialah 10 kali 10 kuasa tolak 10, okey, iaitu selepas nanometer. Jadi kita ada angstrom dan kemudian ini image pada pukul 9.45 pada panjang gelombang 131 angstrom yang kita dapat daripada SDO. Jadi ada pelbagai panjang gelombang dan saya akan beritahu nanti kenapa ada panjang-panjang gelombang yang berbeza dan kita lihat permukaan matahari. Tidak seperti yang kita lihat menggunakan teleskop biasa, tetapi penuh dengan keganasan di atas permukaannya dan semua kelihatan gejolak ataupun satu ombakan di atas permukaan matahari itu semuanya lebih besar daripada saiz bumi sebenarnya. Dan kita lihat dari jarak hampir 150 juta kilometer dan kita memperhatikan permukaan matahari. Ini ialah image pada 9.45 pagi tadi dan telah diproses dan diletakkan di website ini.
Okay, ada yang berwarna hijau, biru dan semuanya mempunyai maksud yang tertentu. Dan ini adalah pada panjang gelombang 1600 angstrom dan kita boleh lihat permukaan matahari seperti menyala sedikit dan ada kawasan-kawasan yang kelihatan lebih cerah. Dan ini ialah image pada pukul 9.41 pagi tadi. Jadi inilah image-image yang akan kita kongsikan. Ini pada 1700 angstrom dan pada 9.42 pagi tadi daripada satelit SDO. Jadi kita akan lebih memperincikan lagi image-image ini nanti dan sementara itu kita tunggu isyarat dari Balai Cerap di Planetarium Negara. Dan ini ialah gabungan antara tiga panjang gelombang 211 angstrom, 193 angstrom dan 171. Begitulah wajah matahari dengan tiga panjang gelombang ini dan kita akan mendalami dari manakah panjang-panjang gelombang itu dan berapakah suhunya sebenarnya di permukaan matahari. Jadi inilah dia kita bawakan kepada anda dan anda akan boleh menikmati image permukaan matahari tanpa halangan daripada mendung ataupun awan dan sekarang di Kuala Lumpur kelihatan sedikit bercahaya. Saya kira matahari sudah mula muncul di langit dan kita nantikan sebarang isyarat sekiranya kita dapat image dari Balai Cerap Planetarium Negara. Kembali kepada Bat. Ya, terima kasih Cik Zamri. Sementara kita masih lagi menunggu isyarat yang kami akan terima di Balai Cerap Planetarium Negara dalam masa beberapa sahaja lagi. So kita akan membacakan komen-komen di netizen kami di Facebook dan di YouTube di Planetarium Negara ketika ini. Terima kasih ya. Kita ada ramai situ daripada Ati Iza. Terima kasih Muhammad Luqmanul Hakim, Langit Sabah Clear. Terima kasih yang melaporkan cuaca daripada tempat masing-masing. Ida Jun, Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Taiping, Perak. Terima kasih Ida Jun. Hafizul Sari, terima kasih. Zaiman Zai, selamat pagi saya dari Sarawak. Terima kasih. Nancy Simin, terima kasih. Umi Manis Iskandar Ismawati, saya Tihani dari Temeloh, tahun 3. Saya tak sabar nak tengok. Excited. Bayangkan kalau anak-anak kita yang macam ni dah tak sabar, apatah lagi kita lagi yang memang pegang handphone hari-hari ni nak tengok matahari secara live ni. Bayangkan Okey, Ida Jun, Masya Allah, image matahari, terima kasih. Okey, kita ada Muhammad Fairuz Asilam, image permukaan matahari yang dilihat dari satelit di orbit angkasa lepas, current image near real time. Betul tu Encik Fairuz. Okey, terima kasih di atas komen. Ainu Amirah, Planetarium Negara, apa nama webinar ni ya? Okey, kalau nak tahu untuk maklumat lanjut, webinar ini dipanggil Pencerapan Matahari yang dibawakan oleh Carnival Sains Sabah 2021, dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, pakcik-pakcik, datuk-datuk dan nenek-nenek boleh pergi ke Facebook kami, di Facebook dan juga di YouTube Planetarium Negara di mana kami ada sediakan pendaftaran online. Berikut adalah link dia, jadi boleh scroll dekat chat tu, dapatkan link ni. So insyaAllah pihak kami akan akan pin link ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan klik di sini dan pastikan anda isi butir-butir dan dengan lengkap dan tepat. Dan insyaAllah pihak penganjur akan menyerahkan ataupun menyediakan e-certificate ataupun e-sijil diberikan kepada penonton-penonton kita yang menonton di saluran rasmi di social media kami dan juga di social media KSTI Sabah, insyaAllah seterusnya. Okey, kita ada lagi daripada Zarina Siddiq, terima kasih, thank you for the info. Hafizul Sari, ya. Semoga dipermudahkan. Siti Nur, terima kasih. Alright, kita masih belum lagi menerima isyarat. Jadi, okey, sebelum tu saya nak tanya soalan sikit ni. Kata cepu mas, tidaklah. Kita banyak data-data yang dikeluarkan daripada NASA, dia ada temperature ni. Macam mana disukat? Dia macam kalau kita demam, kita pergilah tembak dayi kan? Ya. Matahari ni kita tembak matahari ke macam mana je?
Ya, sama seperti kita sebenarnya bagi kita hari ini satelit yang mengesan ataupun mengira suhu matahari tidak ada jauh bezanya dengan apabila kita mengukur suhu badan kita dengan kita menembak pistol temperature tu. Apabila kita masuk kedai, masuk mana-mana shopping complex ataupun pejabat, kita kena tembak di dahi. Okay? Jadi teknologi itu jugalah sebenarnya yang kita apa ni lebih kurang seperti itu juga untuk kita tahu. Jadi cuba bayangkan pistol itu tidak menyentuh dahi kita tapi dia tahu suhu di dahi kita. Jadi seperti itu jugalah sebenarnya apa ni satelit yang melihat matahari, okey, dan dengan melihat panjang gelombang tertentu dan sebenarnya kita boleh mengetahui suhu objek itu. Okey, dia sama seperti mereka yang meleburkan besi ataupun emas ataupun bahan-bahan yang terlalu panas. Tidak ada jangka suhu yang dimasukkan ke dalam emas yang sedang melebur itu. Sebab jangka suhu itu pun akan lebur sekali. Okay? Jadi apa yang dilakukan ialah kita akan menerima beberapa gelombang sebenarnya daripada bahan yang sedang panas dan cair itu, dan kita terima di pistol ataupun alat yang mengesan panjang gelombang itu, dan panjang gelombang tertentu akan memberitahu suhu objek yang tertentu. Jadi inilah pengetahuan sains bahawa kita boleh mengetahui suhu dengan mengetahui panjang gelombang yang diterima daripada objek yang besar, yang sedang panas itu ataupun yang sedang sejuk itu. Jadi inilah kemajuan teknologi pada hari ini. Okey. Dan inilah yang kita boleh apa ni manfaatkan daripada pengetahuan sains dan teknologi, bahawa ada panjang-panjang gelombang tertentu yang memberitahu tentang suhu sesuatu objek. Okey. Dan ini jugalah teknologi yang digunakan bagi mereka yang melihat musuh ataupun pergerakan ataupun orang di dalam gelap. Dan biasanya kita menggunakan infrared sebenarnya, pada panjang gelombang infrared. Untuk manusia, tubuh kita sebenarnya mengeluarkan panjang gelombang ataupun frekuensi tertentu dalam julat infrared. Dan itu adalah berkaitan dengan haba sebenarnya. Dan kita boleh lihat mungkin ada musuh di dalam gelap kerana melihat suhu daripada badan musuh itu. Dan walaupun dengan cahaya biasa kita tidak melihat mereka kerana dalam suasana gelap, tapi sebenarnya ada panjang gelombang yang dikeluarkan oleh tubuh kita yang boleh dikesan oleh alat, dan kita dapat lihat musuh itu ketika di dalam gelap. Jadi ini semua adalah teknologi yang lebih kurang sama, yang boleh mengesan suhu dan akhirnya menghasilkan image-image yang kita boleh lihat daripada seperti satelit SDO ini. Jadi teknologinya ada pelbagai dan kita pun telah menggunakannya pada hari ini, terutama semasa COVID-19 ini. Okey, dengan tanpa menyentuh dahi, anda tahu suhu badan anda, dan tanpa menyentuh matahari, kita tahu pelbagai suhu yang ada di permukaan matahari yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Dan image yang kalau kita lihat di skrin sebelah kiri sekarang ni, gabungan tiga panjang gelombang, dan ini juga gabungan tiga panjang gelombang yang berwarna biru kehijauan ini. Okey, dan itu semua adalah memberitahu suhu-suhu berbeza setiap warna itu, dan yang dikeluarkan oleh bahan-bahan yang berbeza dari permukaan matahari. Dan di sini kita akan beritahu nanti apakah bahan yang mengeluarkan suhu itu dari permukaan matahari. Jadi Bad, kembali. Okey, baik, terima kasih Syed Abi. Satu penjelasan yang menarik tu sebenarnya, walaupun kita cerita pasal matahari tapi aplikasi yang digunakan tu adalah bersangkutan ataupun berkait dengan kehidupan seharian kita. Seperti mana macam yang kita selalu pergi ke kedai makan ataupun di kedai runcit, kita scan temperature setiap hari. Cuma bezanya matahari dia tak scan masjidatera. Itu saja. Jadi
Itu aplikasi, salah satu daripada aplikasi ataupun teknologi angkasa juga yang diimplementasikan kepada kehidupan kita setiap hari. Dan saya juga ingin menjawab juga satu mitos yang selalulah orang cakap semula-mula dululah masa kita dalam era COVID-19 tu. Orang cukup takut bila nak scan temperature dekat dai. Kononnya, katanya bila scan kat dai ni nanti otak jadi macam slow lah, apalah semua lah. Tapi sebenarnya tidak betul tu semua sekali, sebab badan kita sendiri menghasilkan haba. Jadi untuk makluman badan kita sendiri adalah menghasilkan haba. Jadi sensor temperature tersebut hanya menyukat saja. Dia bukan dia tembak dari kita supaya jadi bem, lembab, tak ada. Dia bukan macam tu. Jadi itu adalah mitos yang perlu kita sangkal. Dan insyaAllah alhamdulillah hari ni saya tak dengar lagi mitos-mitos tu dah. Jadi orang kita pun dah cerit pandai. So lepas ni kalau kata ada vaksin pula, nanti dia pergi cakap ada bluetooth lah apa semua kat belakang tu, itu kita cerita lain. Tapi kita dah terima pun isyarat daripada Pandai Cerap Planetari Negara. Ini adalah image-nya. Jadi saya kembalikan skrin kepada Bat untuk ambil semula. Okey. Baik, ini adalah image pertama yang kita perolehi daripada kamera daripada Solar H Alpha. Itu dia, dari Balai Cerap Planetarium Negara. Alhamdulillah. Ini adalah daripada White Light, Solar White Light. Sila screenshot bagi anda yang pertama sekali melihat image permukaan matahari, walaupun dengan white cahaya putih ini. Inilah yang ada di Planetarium Negara, teleskop 14 inci. Saya kira bukan 14 inci. Ya, kita beri kepada Aziz. Daripada White Light. Ya. Assalamualaikum dan selamat pagi Cik Zamri dan Cik Badrul. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Selamat pagi. Dan semua netizen-netizen yang sedang menonton live streaming daripada kita bersempena dengan Carnival Sains Sabah. Terima kasih kerana sudi menunggu. Excited, semua excited ni tunggu ni. Ya, saya pun excited. Cuma pagi ni kita didatangi hujan pada awal pagi tadi, pukul 7 sampai pukul 8 lebih, dan nak mendung. Dan baru je awan berlalu, tapi masih juga berawan, dan saya perlu tetapkan exposure teleskop ni dari masa ke semasa lah untuk bagi image yang lebih clear. Dan saya rasa itu daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, Cik Zamri, Cik Pat. Ya, terima kasih Aziz. Sebenarnya untuk makluman orang-orang Sabah semua ya, saya diapit oleh dua orang kelahiran Sabah sebenarnya. Tapi bertugas di Kuala Lumpur. Saya di bawah Sabah. Oh, di bawah Sabah. Okey, Barto dari Sarawak ya. Ya, jadi saya di Sabah dan Sarawak sekarang, dan kita lihat image di sebelah kanan sekarang ini ialah image permukaan matahari yang dilihat dari Balai Cerap Planetarium Negara. Dan kita sememangnya terhalang oleh awan dan juga mendung. Okey. Walau bagaimanapun, seperti yang saya telah umumkan pada awal tadi, bahawa kita akan kembali ke Solar Dynamic Observatory tanpa halangan awan dan juga mendung untuk lihat permukaan matahari, dan ada banyak lagi yang kita akan ceritakan. Apakah maksud image-image itu? Suhunya, bahan yang mengeluarkannya, dan apakah yang berlaku ke permukaan kepada permukaan matahari itu, kita boleh tunjukkan melalui Solar Dynamic Observatory. Terima kasih kepada Aziz untuk image awal. Stay tune bersama kami, semoga kita dapat image yang lebih baik lagi dari Planetarium Negara. Okey, dan terima kasih sekali lagi. Sama-sama kita nantikan image, mungkin kita menunggu sedikit cuaca untuk kembali pulih ataupun kembali cerah seperti sedia kala, dan insyaAllah kita akan kembali semula dengan image yang menarik. Dan sementara kita dapat melihat ketika ini gelora awan sangat-sangat menggelorakan di luar sana.
di sekitar langit Kuala Lumpur pada ketika ini. Jadi saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kawasan masing-masing ketika ini, tak kira di mana jua anda berada yang sedang live bersama-sama dengan kami menonton ketika ini, kami ucapkan terima kasih kerana memilih saluran Planetarium Negara di Facebook, di YouTube, dan juga kami hari ini mengucapkan terima kasih kepada KSTI ataupun Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah kerana bersama-sama menjadi penganjur utama pada program yang itu hari ini, iaitu program Carnival Sains Sabah 2021 yang kami bawakan kepada anda pada hari ini. Jadi jangan lupa, mana yang baru saja menonton bersama-sama kami, scroll balik ataupun kami ada pin link untuk pendaftaran e-sijil. Jadi jangan lupa dapatkan, pendaftarkan dan pastikan anda mengisi maklumat dengan tepat, dan insyaAllah sijil akan diserahkan kepada anda secara elektronik pada hari ini, khas untuk anda yang menonton pada ketika ini di saluran social media kami di Planetarium Negara dan juga di KSTI Negeri Sabah. Jadi sementara menunggu matahari lebih baik jelas untuk kita perolehi ataupun sama-sama kita menatap pada pagi ini, mungkin kita akan bacakan komen-komen dari para netizen. Semua excited. Muhammad Sri, subhanallah, terima kasih. Vlog Ines, terima kasih. Aidan, terima kasih. Okey, Cik Zabib, Cik Fairuz ada berkongsikan, dia kata panjang komen ya. Ini dia, jika minat dengan imej matahari, salah satu website yang boleh dilayari ialah NASA Solar System Exploration Portal, iaitu solarsystem.nasa.gov. Jadi boleh Google di website tersebut, seperti mana dengan website tadi, iaitu website Solar Dynamics Observatory yang menggunakan satelit. Jadi kelebihan satelit ni akan Cik Zamri ungkaikan ataupun Cik Zamri akan perhalusi ceritanya sebentar lagi, kenapa kita menggunakan satelit untuk mendapatkan imej yang lebih baik, ataupun seperti mana macam kita ada temperature, kita letak satu temperature sensor dekat satelit dan juga kita ambil temperaturenya setiap hari, dan kenapa kita akan rungkaikan juga sebentar saja lagi, kita akan rungkaikan adakah matahari mempunyai cuacanya sendiri. Jadi itu yang akan kita kupas sebentar saja lagi. Baik, terima kasih pada netizen yang bersama-sama kami. Mr. Joko berada di live ketika ini, setiap buat cerapan matahari mesti berawan. Cik Joko pun sama, dia dah faham dah, dia tahu dah. Kalau tiap-tiap kali buat matahari berawan atau matahari berawan, macam mana ni Cik? Itu sebenarnya kasih sayang Tuhan. Ya, betul. Kerana dia ini ingin memberitahu sesuatu. Ya, kita hari ini sudah ada penyelesaiannya, bahawa kita akan ke satelit untuk mengatasi awan dan juga mendung di permukaan bumi ini. Dan adakah sebab itu kita menghantar satelit, kan? Ya, ya, itulah kenapa satelit dihantar untuk memerhatikan matahari, kerana untuk lari daripada gangguan awan dan juga mendung, ribut, hujan dan sebagainya. Jadi apabila satelit berada di atas daripada awan dan sebagainya, maka sudah tidak ada halangan lagi. Jadi satelit itu sudah bebas daripada sebarang faktor cuaca di atas permukaan bumi. Jadi itulah sebabnya ahli-ahli astronomi telah mengumpul dana, membina satelit dan melancarkannya dengan roket, dan diletakkan di orbit yang sesuai, dan satelit itu mengambil suhu gambar matahari dan dihantar ke bumi dan diletakkan di website. Terima kasih atas perkembangan teknologi pada hari ini. Maka walaupun setiap kali kita aturkan pencerapan matahari memang hujan dan juga awan, kita bernasib baik pada hari ini dengan bantuan teknologi yang membenarkan kita melihat permukaan matahari walaupun hujan ataupun mendung. Ini berbeza dengan 30 tahun yang lalu ketika saya memulakan kerjaya dalam bidang ini, masih belum ada website seperti ini. Tapi mungkin ada, mungkin untuk mereka yang begitu khusus boleh melihatnya. Tetapi secara umum seperti ini sebenarnya masih belum ada, dan pada hari ini alhamdulillah sebenarnya kita boleh mengakses SDO bila-bila masa, dan anda boleh melihat image yang ada. Cuma pada hari ini kita cuba
menginterpretasikan apakah imej-imej tu. Kerana bagi orang awam untuk mengetahui maksud imej itu mungkin perlukan suatu pengetahuan lain. Walaupun imejnya ada diletakkan, tapi bagi orang awam mungkin agak sukar kerana untuk memahami apakah maksud imej itu. Okey, jadi kenapa warnanya biru itu, dan ada pelbagai biru yang ada di website itu, kita akan uraikan sebentar lagi. Jadi inilah dia imej langsung lebih kurang setengah jam lewat yang telah diambil dan diletakkan di website SDO. Jadi inilah dia teknologi pada hari ini membenarkan kita untuk melihatnya secara hampir langsung, okay, daripada satelit. Kembali kepada Pak. Baik, terima kasih Cik Zamri di atas penerangan mengenai kegunaan satelit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik, pakcik-pakcik, datuk-datuk dan nenek sekarang dah fahamlah, satelit tidak semestinya digunakan untuk anda tengok astro ataupun anda tengok Olimpik ketika ini yang sedang berlangsung di Jepun ketika ini. Dia bukan sekadar memancarkan isyarat televisyen daripada Jepun terus ke rumah kita masing-masing ketika ini yang sedang berlangsung kejohanan Olimpik di Tokyo ketika ini. Ia juga mempunyai aplikasi-aplikasi tersendiri. Kita ada GPS sekarang ni. So, GPS untuk hari-hari kita guna Waze untuk pergi keluar balik kerja, untuk memandu, untuk kapal terbang, untuk even kereta api yang duduk di landasan pun pakai GPS sekarang ni. Walaupun dia dah duduk di landasan, dia takkan sesat, dia pun gunakan GPS. Sebab apa? Dia nak menentukan apa ni, jangka masa perjalanan tersebut. Jadi menggunakan kejituan teknologi GPS itu pun daripada satelit. Dan hari ini kita ada satelit khusus untuk merakam imej matahari. Dia macam temperature dekat Mais Jatera tu, tapi lebih kurang dia tak, cuma dia tak scan Mais Jatera je. Itu je betul. Okay. Dia boleh melihat, dia mustahak boleh lihat imej seperti ini yang kita terhasil daripada website ni. Bahkan dia boleh menyukat ataupun menganggarkan suhu permukaan, suhu kerak dan pelbagai lagi data-data yang mereka perolehi untuk diterjemahkan kepada seluruh apa nama ni, sains, bagi aplikasi sains dan sebagainya. Jadi okey, terima kasih kepada netizen yang sama-sama dengan kami pada ketika ini. Kita ada Juria Abdul Salim, subhanallah, terima kasih Juria. Muhammad Luqmanul Hakim, okay, dia, beliau mencadangkan kita guna teleskop berkuasa tinggi boleh tarik awan. Kalau ada, insyaAllah kita akan cuba. Mungkin idea tu menarik, kita tak tahu, yeah, macam mana nak tarik awan tu, kaedah tarik awan tu. Okey, terima kasih. Okey, sekali lagi Joko Satria berkongsikan all the best team planetarium, ada budak awan rasanya dia kata ni. Okey, terima kasih Mr. Joko. Joko ni maksud Joko ni adalah merupakan salah seorang rakan kami juga. Beliau merupakan seorang astronomer juga di universiti, di Universiti Melaya kalau tak silap saya. Beliau, saya tak sure masih beliau masih lagi di sana ataupun tidak. Jadi beliau selalu mengikuti kami di saluran di social media, dan kami juga selalu ada panggil-panggil dia untuk ceramah apa dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan rakan-rakan seperjuangan kami lah di Malaysia khususnya. Jadi siapa-siapa yang nak berminat nak kenali Mr. Joko, boleh PM beliau. Okay, terima kasih. Alright, Aiden Matthew, yes, thumbs up. Okay, terima kasih Aiden kerana memberikan thumbs up. Isyarat di balai carak ketika ini masih lagi belum baik lagi Cik Zabri, agak berawan, yeah, ketika ini di luar sana. Seperti mungkin kita boleh ke satelit dan kita mula membongkar rahsia permukaan matahari pada hari ini dari, yeah, boleh. SDO. Okey, alright. Jadi kita saya tunjukkan di sini ialah SDO data. Ada satu lagi website lain yang meletakkan data-data yang diperolehi. Jadi kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jenis image daripada permukaan matahari yang mereka perolehi pada hari ini.
Jadi mungkin saya cuba bawakan kepada salah satu permukaan matahari, image permukaan matahari yang seakan-akan sama dengan image dari teleskop kita di bumi. Kalau kita boleh lihat HMI Intensity Gram colored ini. Jadi kita cuba lihat dengan lebih dekat. Tu dia permukaan matahari berwarna oren dari image yang diperolehi daripada satelit SDO, dan kita boleh zoom lebih dekat lagi. Jadi inilah dia permukaan matahari yang begitu jelas dekat kita lihat dan berwarna oren. Ini menunjukkan intensity ataupun kecerahan permukaan matahari yang diambil oleh satelit SDO dan kita paparkan di internet. Jadi anda boleh screenshot sekiranya anda ingin. Inilah dia intensity ataupun kecerahan permukaan matahari. Kalau kita lihat di tengah-tengah ini, sangat lebih cerah berbanding dengan di bahagian tepi. Okey, yang di bahagian tepi lebih kurang cerah dan lebih orange warnanya. Jadi di tengah ini lebih keputihan. Okey, jadi ini menunjukkan intensity di tengah-tengah ni sangat tinggi berbanding dengan di bahagian tepi ataupun di pinggir bulatan matahari. Jadi anda boleh screenshot sekarang sekiranya anda ingin merakamkan. Dan image ini telah diambil pada tarikh hari ini ya, 27/7, cuma waktunya tidak tidak begitu jelas dinyatakan di sini. Dan ini antara image yang pertama, iaitu permukaan intensity permukaan matahari, iaitu kecerahan permukaan matahari. Bahagian tengahnya lebih cerah berbanding dengan di pinggir-pinggir bulatan matahari ini. Ini adalah salah satu contoh image yang diperolehi daripada SDO, okey, iaitu dari HMI, satu alat yang dipasang di satelit itu, dan dia mengukur intensity permukaan matahari. Jadi ini salah satu image. Dan biasanya apabila kita melihat permukaan matahari, sebenarnya kita ingin mengetahui ada tak di permukaan matahari itu suatu struktur atau objek yang dipanggil sebagai sunspot ataupun titik hitam di atas permukaan matahari. Dan kita cuba lihat daripada intensity gram yang flatten ini, dan kita cuba lihat mungkinkah ada sunspot di atas permukaan matahari. Okey, dan kalau kita lihat hari ini nampaknya seperti tidak ada sunspot yang besar, dan kita tak dapat nampak ada bintik hitam. Dan sekiranya kita melihat daripada teleskop Balai Cerap Planetan Negara, mungkin inilah imej yang kita akan perolehi kerana resolusi daripada teleskop di Balai Cerap tidak setinggi resolusi daripada SDO. Dan sebenarnya kita boleh zoom di sini untuk kita melihat lebih dekat lagi permukaan matahari. Itu dia. Dan sebenarnya kita boleh melihat atau menyaksikan kalau-kalau ada bintik hitam di atas permukaan matahari pada hari ini. Okey, dan tak begitu jelas sekarang ni. Okey, saya mungkin kembali kepada sebentar ya. Untuk kita lihat image di permukaan matahari ini, kita gunakan resolusi yang lebih tinggi lagi. Okey, tadi image yang kita tunjukkan resolusi yang agak rendah, dan sekarang kita pergi kepada image dengan resolusi yang lebih tinggi. Okey, seperti tidak ada sunspot pada hari ini, namun kita cuba menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Dan kita cuba lihat, tu dia. Inilah permukaan matahari dengan bintik-bintik
granul seperti yang kelihatan di atas permukaan matahari pada hari ini. Dan kita cuba perhatikan dan kita cuba cari sekiranya ada sunspot. Ya, kalau kita boleh lihat di sini ya. Ada satu sunspot kecil yang mungkin kalau menggunakan teleskop di Planetarium Negara kita tidak dapat melihat sunspot tersebut. Dan kita cuba lagi kalau ada sunspot yang lain. Okey, tadi kita jumpa satu dan kita scan. Okey, Cik Sami boleh saya nak tanya, sunspot ni apa benda? Tai lalat ke apa ke topeng? Ya, sunspot adalah satu titik hitam di permukaan matahari dan titik hitam ini sebenarnya adalah kawasan yang lebih sejuk. Yang lain ni panas ni, yang oren ni. Okey. Yang hitam ni sebenarnya sejuk, ianya seperti lubang. Ya. Yeah. Ianya ialah sebenarnya seperti satu lubang yang melihat ke dalam permukaan matahari. Dan kalau kita lihat dalam permukaan matahari nampaknya hitam ya. Seperti dia seperti lubang sebenarnya. Okey. Di antara banyak butiran-butiran yang ada di permukaan matahari ni, ini sebenarnya adalah gas-gas yang keluar dari dalam matahari. Tetapi ada gas yang turun semula masuk balik ke dalam matahari dan ada kawasan yang berlubang seperti ini. Okey. Jadi dengan melihat ke lubang itu rupanya di dalam matahari itu gelap eh, hitam. Jadi di bintik ini menunjukkan bahagian dalam matahari yang tidak ada cahaya, begitu gelap tetapi panas di dalamnya. Jadi inilah dia. Kalau kita boleh besarkan lagi, saya cuba zoom. Okey. Kita besarkan lagi. Dia macam tai lalat kat buah limau. Ya, tetapi ini sebenarnya adalah suatu kawasan yang tidak ada gas yang keluar. Gas masuk ke dalam dan dia terbiar kosong begitu. Jadi di dalam sana kelihatan gelap. Yang lain yang warna oren ini yang berbintik-bintik adalah semua gas-gas yang keluar daripada matahari. Kalau anda pernah makan buah nangka, ini adalah seperti struktur-struktur jejari di antara buah nangka itu yang keluar. Dia menjulang-julang keluar daripada permukaan matahari dan sangat panas gas-gas ini. Dan di kawasan ini tidak ada gas yang keluar tetapi dia terbiar kosong. Iaitu kita sebenarnya menjengah ke dalam matahari melalui titik ini dan kelihatan gelap di dalamnya. Okey, jadi inilah kawasan yang lebih sejuk sebab tidak ada gas yang panas keluar daripada bahagian hitam itu. Okey, walaupun kawasan hitam ni sebenarnya sangat aktif. Okey, sebab dia berlaku sedikit perbezaan antara kawasan yang gas keluar dan terbiar kosong seperti ini. Okey, kalau kita boleh lihat nanti daripada image-image lain apakah yang berlaku di sekitar ini. Okey, dan inilah kita cuba zoom lagi tetapi resolusinya kurang baik. Dan inilah dia sunspot, anda boleh screenshot. Inilah tumpuk matahari yang dapat kita lihat dari SDO pada hari ini dan saya besarkan lagi maksimum. Okey. Jadi inilah dia, 500 kali saya telah besarkan dan kalau kita lihat bahagian dalam hitam ini adalah sebenarnya di dalam matahari sana dan ada sedikit oren dan yang lain oren yang kurang cerah berbentuk bintik-bintik, sebenarnya adalah gas yang muncul keluar dari bahagian dalam matahari dan kawasan hitam ini ialah kawasan yang terbiar sedikit kosong. Okay. Jadi kita terjengah ke dalam matahari dan kita lihat di dalam sana berwarna hitam dan panas ya. Jadi inilah dia image yang pertama yang kita cuba huraikan dari SDO dan ianya image yang kita perolehi menggunakan intensity gram yang di flatten ataupun diratakan. Okay. Jadi kita kembali ke image yang asal dan ini ya
intensity gram flatten sebenarnya memberikan kita kalau ada image sunspot, dan alhamdulillah kita telah jumpa satu sunspot di sini untuk kita ketahui bahawa walaupun dengan teleskop biasa, mungkin teleskop di Planetarium Negara mungkin tak dapat nak mengesan, tetapi dengan SDO apabila kita menggunakan resolusi yang tinggi, maka kita dapat melihat sebenarnya ada sunspot di permukaan matahari, tetapi sangat kecil, dan kita telah berjaya tunjukkan sebentar tadi. Ini dia sunspot yang kecil yang mungkin sukar untuk teleskop kecil untuk mengesannya. Okey, kembali kepada Bat. Itu salah satu image yang pertama yang dapat kita uraikan dari SDO. Kembali Bat. Terima kasih Cik Zamri di atas perkongsian tersebut, membawakan image live daripada Solar Dynamics Observatory yang menggunakan teleskop khas, kalau kau tak silap saya, menggunakan stereo teleskop. Ada sekitar 3 buah teleskop kalau tak silap saya untuk menjejak permukaan matahari pada ketika ini. Jadi dan image tersebut dihantar terus kepada NASA, diproses dan akhirnya ditempatkan ataupun dipusatkan di laman web Solar Dynamic Observatory NASA pada ketika ini secara live dengan data data secara masa nyata ataupun real time. Jadi boleh diproses ataupun anda boleh gunakan image tersebut bagi tujuan pengkajian pada permukaan matahari. Okey, kita ada perkongsian daripada netizen. Saya bacakan sedikit. Dia kata, "Saya Ahmad Fahim dari Pulau Pinang. Perkongsian yang sangat menarik dan menakjubkan. Terima kasih." Oh, Ahmad Fahim. Bila Ahmad Fahim Pinang ni, saya tanya ada seorang tokoh tu, nama dia Sheikh Abdullah Fahim. Yang itu kalau tak silap saya moyang kepada tak lain tak bukan mantan Perdana Menteri kita dulu, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadi Sheikh Abdullah Fahim merupakan salah seorang tokoh agamawan, dan beliau juga ahli falak, Cik Zamri. Ya, saya difahamkan gitu lebih kurang. dan tokoh yang bernama Sheikh Abdullah Fahim ni, saya difahamkan juga beliau yang masa tu dia bagi tarikh kepada Tunku Abdul Rahman untuk menentukan kemerdekaan. Betapa hebat. Ya, ya. Ya, ya. Dia bukan tilik nombor tu, dia memang ahli astronomi falak lah, dipanggil ahli falak. Jadi beliau menentukan tarikh 31 Ogos 1957 sebagai tarikh bersejarah bagi negara untuk merayakan hari kemerdekaan kita pada hari ini. Jadi itu tokoh, nama macam nama tokoh tu, insyaAllah ni pun boleh jadi ahli tokoh falak mungkin satu hari nanti, insyaAllah. InsyaAllah kita doakan dia. Okey. Cikgu Vadi Valen. Wah, indah sungguh. Well done Planetarium Negara. Cikgu Vadi kita sedang menonton ketika ini. Terima kasih Cikgu Vadi kerana memilih saluran Planetarium sebagai saluran rasmi PDPR anda di luar sana, yang mungkin cikgu-cikgu ketika ini sedang melakukan PDPR di tempat masing-masing, di rumah, di sekolah ataupun di mana saja anda dua berada yang sedang mengikuti kami. Kami bukan ini lintas langsung dari Planetarium Negara dan juga bersama-sama dengan rakan penganjur utama kami iaitu KSTI, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah, di bawah satu program khusus yang diberi nama Carnival Sains Sabah 2021. Yang baru saja bersama-sama kami cakap terima kasih kerana memilih saluran Planetarium Negara, dan jangan lupa scroll pada bahagian chat kami di YouTube dan Facebook. Kita ada sediakan link untuk pendaftaran anda, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, pakcik-pakcik, datuk-datuk dan nenek-nenek. Daftarkan situ, klik dekat link yang disediakan, isi nama dan bukti-bukti semua, dan insyaAllah pihak penganjur akan email kepada anda sijil elektronik ataupun e-certificate untuk dibawa sebagai cendera kenangan pada hari ini secara percuma kepada anda di luar sana. Okey, itu saja. Ada lagi, kita ada soalan. Reni Sherla Kiyuzaki dipertanyakan soalan warna asal matahari apa. Sebab ada sini warna oranye, ada warna merah, ada warna hijau tadi, warna biru. Dia pun dah confused. Tapi apa warna sebenarnya? Okay, sebenarnya cahaya yang keluar dari matahari berwarna putih, ya. Jadi warna asalnya putih.
Jadi dalam kita punya image yang dikeluarkan oleh SDO ni sebenarnya telah diletakkan pelbagai warna-warni supaya ada beza. Okey, kenapa warna itu berbeza? Saya akan jelaskan sebentar lagi. Ada yang merah, ada yang warna kuning, ada yang warna purple dan ada yang berwarna turquoise, biru, hijau dan sebagainya. Itu bukan warna asal daripada matahari tetapi telah diwarnakan untuk membezakan. Okey. Jadi warna yang keluar dari matahari adalah warna putih seperti yang kita terima di permukaan bumi. Apabila cahaya matahari terkena atmosfera bumi, kita akan dapati warna biru memenuhi langit kita. Jadi sebenarnya warna dari matahari adalah warna putih yang apabila terkena atmosfera bumi, ia menjadikan kehidupan kita berwarna-warni. Langit berwarna biru dan matahari yang terbenam ataupun sedang terbit biasanya berwarna merah. Dan ada ketikanya senja kita berwarna kuning. Jadi sebenarnya itu semua adalah warna pelangi dan warna pelangi berasal daripada warna putih. Okay? Jadi warna pelangi yang digabungkan menjadi warna putih dan warna putihlah yang datang daripada matahari sebenarnya. Jadi warna asal sebenarnya berwarna putih tetapi ada frekuensi-frekuensi lain. Ini yang kita warnakan untuk memberitahu ada frekuensi lain yang sebenarnya memberitahu tentang matahari. Okey, jadi kalau ingin saya tunjukkan di atas skrip ini, kalau ingin kita lihat, okey, saya ingin tunjukkan ada AIA 304 Armstrong ni, okey. Jadi 304 Armstrong ni ialah permukaan matahari, okey, yang berada di kromosfera. Sebenarnya ini ialah cahaya yang warna merah di sini datangnya daripada kromosfera, permukaan matahari yang dipanggil sebagai kromosfera. Kalau saya izinkan, saya ingin tunjukkan permukaan matahari di kromosfera ialah, saya cuba tunjukkan. Okey, sebentar ya. Okey. Saya tak boleh nak besarkan. Kromosfera adalah lapisan permukaan matahari. Kalau anda lihat, dia berwarna pink di sini. Okey. Jadi matahari di ini pusat matahari. Kemudian kita ada radiative zone, kemudian convection zone. Selepas itu kita ada fotosfera yang berwarna oranye. Inilah yang kita lihat menggunakan teleskop. Biasanya kita nampak dari permukaan matahari yang kita nampak ialah fotosfera ini. Okey. Dan selepas fotosfera kita ada kromosfera. Dan kromosfera ini hanya boleh dilihat dengan mata kasar semasa gerhana matahari penuh saja. Ini bila gerhana matahari penuh, kita akan nampak satu lapisan berwarna pink. Matahari pun berwarna pink sebenarnya. Okey. Dan ini hanya dapat dilihat semasa gerhana matahari penuh saja. Okey. Dan di atas daripada kromosfera ialah korona. Korona ini juga hanya boleh dilihat semasa gerhana matahari penuh. Okey. Jadi inilah dia. Kalau sekarang ni saya nak tunjukkan daripada kromosfera ini ada frekuensi tertentu yang dirakamkan oleh SDO dan kita cuba tunjukkan sebentar ya. Okey, image yang berwarna merah ini sebenarnya datang daripada kromosfera dan ianya mempunyai suhu 50,000 Kelvin. Wow. 50,000 Kelvin kita tolak dengan 273 darjah, lebih kurang itulah 50,000 darjah Celsius. Ini dia permukaan matahari dengan suhu 50,000 darjah Celsius. Lebih kurang, hampir. Dan ia datang daripada atom-atom helium. Ini dia. Di matahari kita akan ada unsur helium.
yang kalau kita isi dalam dalam belon, belon pun naik atas. Itu gas helium dan suhunya 50,000 Kelvin, lebih kurang 50,000 darjah Celsius. 50,000 kita boleh bayang eh? Air masak baru 100. Ini 50,000 darjah Celsius yang dirakamkan oleh SDO dan dibawakan kepada kita secara live daripada website mereka. Dan inilah dia permukaan kromosfera ya, yang berwarna pink, dan kita lihat penuh dengan lidah-lidah yang keluar ni. Okey. Dan inilah dia. Anda boleh screenshot kromosfera matahari pada pada hari ini. Dan kita lihat ada struktur-struktur yang terjulur keluar ni, dan ianya jauh lebih besar daripada saiz bumi sebenarnya. Okey. Dan di kromosfera ni ada struktur yang lebih cerah. Okey. Kalau kita lihat di sebelah kanan atas ni ada sedikit cerah, dan di bawah yang berdekatan dengan sunspot kita tadi. Jadi inilah suhu, inilah permukaan matahari yang dipanggil pada struktur kromosfera dengan suhu 50,000 darjah Celsius. Okey. Saya tak tahu kalau 100 darjah Celsius pun air dah menggelegak, kalau di sini 50,000 saya pun tak tahu lah apa jadi. Mungkin segala jenis metal akan cair di sini, dan ia dihasilkan oleh helium yang ada di permukaan matahari, yang ada di matahari, dan ianya diambil dari panjang gelombang 304 angstrom. Bayangkan ya, Zami ya. Air yang 100 darjah Celsius itu yang kita minum pun kita tiup. Ini kan pula 50,000 je Abi. But ya. Yeah. Boleh dengar? Hello? Sedikit terputus-putus nampaknya. Terputus-putus. Sekarang okey ke, clear? Okey, clear. Okey, itulah. Bayangkan kalau dah 50,000 ni macam mana? Air yang 100 darjah Celsius kita bancuh air itu, kita minum pun kita tiup. Ya. Yeah. Itu pun pu punya panas. Bayangkan 50,000 ni tak sempat nak tiup dah. Ya, ya. Jadi inilah dia image kromosfera yang bersuhu 50,000 darjah, lebih kurang 50,000 darjah Celsius, sebenarnya 50,000 darjah Kelvin, yang telah diambil pada pukul 10.58 tadi. Jadi inilah image terkini yang telah dihantar oleh SDO, dan anda boleh screenshot. Inilah dia image kromosfera. Jadi sekiranya anda ingin ke website SDO sekali lagi, ingatlah inilah dia image yang dihasilkan oleh helium yang ada di kromosfera permukaan matahari. Jadi dia kromosfera ni atas sedikit daripada fotosfera. Fotosfera ialah permukaan yang kita lihat menggunakan teleskop. Seperti di planetarium dan di mana-mana teleskop yang mempunyai penuras yang sesuai. Dan kromosfera ini biasanya kita hanya dapat lihat semasa gerhana matahari penuh, dan dia berwarna pink. Tetapi di sini dia telah diberikan warna merah seperti banner program kita pada hari ini. Dan ini antara contoh, banner telah mengambil contoh daripada image kromosfera 50,000 darjah Celsius. Dan ada banyak lagi suhu-suhu lain yang kita kongsikan sebelum ni. Ya, kembali kepada Bat. Okey, baik. Terima kasih Cik Zafri di atas perkongsian image yang dibawakan oleh Solar Dynamics Observatory di NASA. Anda boleh, tuan-tuan dan puan-puan, boleh cuba melayari laman web tersebut. Tekan je Google, type NASA SDO, dia NASA SDO, Solar Dynamics Observatory. Jadi dia bukan observatory dekat bawah ni, observatory negara Langkawi ke apa semua tu, bukan. Dia observatory dekat atas sana, dekat matahari tu. Kita ada satelit, 3 satelit stereo yang sedang mengambil gambar ketika ini live dan memancarkan image tersebut ke website untuk sama-sama kita tonton secara langsung ketika ini. Bayangkan, ini adalah 50,000 darjah Kelvin bersamaan dengan 49,000 darjah Celsius. Tolak 273 tadi. Satu darjah Celsius, tolak 273, negatif 273 Kelvin. Tu sains lah tu. Kena kita belajar sains kan. Jadi, okay, Bat. Sekarang saya... Ya, Bat. Kita tunjuk image yang lebih...
resolusinya yang lebih tinggi lagi. Hmm. Boleh ya? Kita lihat daripada kita ambil resolusi yang paling tinggi 4096 dan ini dia image yang diambil pada pukul 11.08 minit. Jadi dia sentiasa berubah. Satelit sentiasa mengatakan image yang terkini. Yang ini ialah 11.08 minit. Lebih kurang 11 minit yang lalu. Dan kalau saya zoom resolusi yang tinggi, ini dia. Oh. Gejolak di atas permukaan ataupun di kromosfera matahari. Ini dia. Itu macam ada storm kat situ eh? Macam ya, ada seperti pusaran. Ada ribut di permukaan di kromosfera. Jadi kalau orang yang selalu ribut, kita boleh panggil dia kromo. Kromosfera, sifatnya seperti kromosfera yang beribut ni ya. Dan inilah dia permukaan matahari secara lebih resolusi yang lebih tinggi. Dan kalau kita lihat di sana, itu ada letusan-letusan kromosfera di permukaan matahari. Dan ini sangat jelas kelihatan daripada SDO dan ini seperti terbakar di sini ya. Begitu dahsyat di atas di lapisan kromosfera ini. Dan kita melihat pada resolusi yang paling tinggi. Dan anda boleh screenshot skrinnya ini mengambil gambar permukaan apa ni ataupun kromosfera matahari yang bersuhu 50,000 darjah Celsius lebih kurang. 50,000 Kelvin sebenarnya, kalau tolak 273 lebih kurang masih 50,000 lagi. Dan ini kawasan yang agak cerah dan ada seperti filamen ini yang melintang ini terjulur keluar daripada struktur kromosfera di sini, okay? Yang seperti adanya letusan ataupun letupan di kawasan itu. Okey, anda semua sudah screenshot dan saya ingin tunjukkan satu lagi ialah sebenarnya daripada SDO kita boleh melihat 48 jam yang lalu menggunakan video 48 hour video dan kita akan tunjukkan di sini. Ini dia SDO yang sedang inilah putaran matahari di atas paksinya sejak 2 hari yang lalu. Dan kalau kita lihat 2 hari yang lalu ini kawasan ni berada di lebih kiri dan dia berputar ke kanan, okey. Dan inilah dia simulasi 48 jam yang lalu berlaku letusan di kromosfera, nampak seperti ada kilat dan sebagainya. Dan nampak begitu panas sebenarnya, ada seperti ada berlaku seperti kilat di sini. Okey, dan inilah dia video simulasi 48 jam yang lalu. Kromosfera yang bergelora itu pada 50,000 darjah Kelvin kita saksikan sekarang dibawa khas kepada anda secara percuma. Terima kasih kepada NASA yang dengan teknologinya terkini memberikan kita image matahari 2 ataupun 48 jam sebelum ini. Okey. Jadi kita lihat di bawah sini kalau kita ingin perhatikan di sini lidah-lidah kromosfera terjulur dan seperti ada letusan-letusan di sini dan begitu dinamik. Jadi inilah dia solar dan kalau kita lihat di bawah ni begitu ganas nampaknya pada suhu 50,000 darjah Celsius dan ianya disimulasikan untuk tempoh 2 hari. Sangat-sangat dinamik kita lihat permukaan matahari. Dia bukan diam seperti image yang pertama tadi yang ada sunspot, tetapi dia sangat-sangat dinamik, bergerak dan seperti ada letusan dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan anda semua bahawa matahari juga berputar di atas paksinya seperti video yang kita lihat ini. Okey. Jadi kalau tak silap saya di bahagian khatulistiwa tengah ni mengambil masa 25 hari untuk melengkapkan satu putaran. Okey. Dan sekiranya cikgu-cikgu nak buat homework, okey. Guru-guru di Sabah je kalau mau buat homework boleh
kira kedudukan objek yang putih ini, okey, untuk tempoh 2 hari dari sini dia bergerak sampai mana, dan kalau lengkap satu pusingan berapa hari. Dan setahu saya tidak sama, di tengah ini 25 hari, mungkin di atas ni lebih cepat dan lebih cepat dan semakin cepat tempoh putarannya. Okey, sebab di tengah ni lebih jauh dia nak pusing. Okey, ataupun sebenarnya sama sepatutnya, tetapi mungkin strukturnya ada yang boleh ke depan lebih dulu, ada yang tertinggal di tengah 25 hari, mungkin di kawasan lain berbeza hari. Jadi inilah dia, matahari akhirnya ahli astronomi dapat buktikan juga berputar di atas paksinya seperti bumi. Jadi inilah dia, kita bawakan khas terus daripada Solar Dynamic Observatory. Kembali kepada Bat. Okey, baik. Terima kasih Cik Ramli yang membawakan lintas langsung menerusi laman web di NASA Solar Dynamic Observatory. Ketiga ini. Dan tadi saya baru saja mendapat isyarat daripada teleskop kita. Ini dia. Keadaan matahari di sekitar langit Kuala Lumpur kita ini, walaupun tak sama seperti yang kita lihat di Solar Dynamic Observatory, inilah yang kita cerap daripada bumi, maksudnya daripada planet di planetarium negara, di balai cerap planetarium negara ketika ini. Cuaca agak bercampur bau ketika ini, agak mendung dan agak cerah pada ketika ini, tidak sekata kedudukannya. Dan kita ada soalan-soalan juga daripada netizen. Okey, terima kasih yang baru saja bersama-sama kami dengan memilih saluran di Facebook dan juga YouTube di Planetarium Negara dan juga di saluran KSTI Sabah. Jadi jangan lupa untuk daftarkan diri di link yang disertakan di ruangan chat. Jadi anda boleh dapat dekat pin sana, klik di sana dan isikan nama dan bukti-bukti anda, dan insyaAllah pihak urus setia kami iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah akan menghantar ataupun menghantar email kepada anda berupakan e-certificate ataupun sijil elektronik secara percuma buat penonton yang berdaftar pada pagi ini. Jadi itu kita ada komen-komen lagi daripada netizen. Muhammad Sri teruja nampak situ, muka dia dah teruja. Terima kasih Azhan, terima kasih. Muhammad Luqmanul Hakim, dia ada soalan. Okey, dia tanya, kalau ada solar flare CME dari matahari, adakah kita di bahagian ekuatorial ni turut terkesan? Itu soalan dia. Okey, nampaknya sedikit terputus-putus . Bat, boleh dengar saya dengan jelas? Boleh, Jabi. Okey, mungkin talian internet tidak begitu baik. Saya putus-putus dengan anda daripada Bat, dan sekiranya berlaku CME, balutan ataupun kelongsong magnetosfera bumi akan menghalang daripada zarah-zarah dari CME ataupun coronal mass ejection itu untuk terkena secara direct ke atas permukaan matahari. Okey, jadi medan magnet bumi akan memesongkan zarah-zarah bercharge yang datang daripada CME ataupun coronal mass ejection untuk dia pergi ke kutub, ya. Jadi medan magnet yang berbeza akan memesongkan zarah yang mempunyai charge yang berbeza. Jadi ada yang akan pergi ke kawasan kutub utara bumi dan ada yang juga akan pergi ke kutub selatan bumi. Itulah sebabnya kita melihat aurora. Sebenarnya kesan daripada zarah-zarah bercas daripada matahari yang telah dibelokkan oleh selaput ataupun kelongsong magnetosfera untuk mereka pergi ke kawasan kutub. Jadi aurora berlaku berdekatan dengan kawasan kutub, dan di khatulistiwa sebenarnya kita bernasib baik sentiasa dilindungi daripada zarah-zarah daripada CME ini secara tepat. Okey,
Dan apabila ia memelok dan memasuki ruang atmosfera bumi di kawasan kutub utara dan kutub selatan bumi, maka langit berdekatan dengan kutub utara dan kutub selatan bumi akan mengalami aurora, iaitu tindak balas antara zarah bercas dengan atmosfera kita di bumi. Jadi kita mungkin lihat langit yang berwarna-warni hijau, biru, merah dan sebagainya berdekatan kutub kerana tindak balas antara zarah bercas itu dengan atmosfera bumi kita. Di kawasan khatulistiwa seperti ada laporan mengatakan mungkin pernah melihat aurora, tapi lebih kerap sebenarnya berlaku di kawasan kutub kerana medan magnet kutub bumi menghala ke kutub utara dan kutub selatan bumi. Jadi zarah-zarah terpesong dan kawasan khatulistiwa saya kira lebih selamat dan kita terhindar daripada serangan zarah-zarah bercas daripada CME ini. Walaupun satelit-satelit kita sebenarnya berada di kawasan di atas khatulistiwa kita, maka kita perlu, saya rasa engineer-engineer yang mencipta satelit telah mengetahui dan mereka akan membuat pelindung-pelindung khas daripada zarah-zarah dari matahari ini daripada merosakkan sistem elektronik yang berada di satelit mereka. Okay, jadi di kawasan khatulistiwa kita bernasib baik, kita terhalang atau terlindung daripada sinaran tepat coronal mass ejection untuk masuk ke atmosfera. Dan aurora juga difahamkan boleh juga mengakibatkan kerosakan pada sistem jana kuasa elektrik kerana mereka itu bercas dan boleh mengakibatkan aruhan ataupun gangguan kepada pencawang-pencawang elektrik yang menyebabkan mereka meletup, okay? Kerana aruhan elektrik yang dibawa oleh zarah-zarah ini. Dan seperti yang saya katakan, suatu letusan di permukaan matahari itu bersaiz lebih besar dari bumi. Dan bayangkan zarah-zarah yang datang menyerbu ke arah bumi begitu dari segi charge-nya sangat tinggi dan boleh meletupkan jana-jana kuasa yang berdekatan dengan kutub. Jadi kita di khatulistiwa jarang mendengar peristiwa jana kuasa elektrik kita diserang oleh zarah-zarah bercas dari matahari. Jadi itulah, sambil anda perhatikan, sambil mendengar penerangan saya, itulah imej dari Planetarium Negara. Mendung dan masih berawan lagi. Walaupun teleskop kami berjaya juga mengambil imej, mungkin anda boleh screenshot juga sebagai kenang-kenangan imej dari Balai Cerap Planetarium Negara yang kelihatan kelabu, berjaya juga tetapi tidak cerah, tidak begitu jelas kerana dilindungi oleh awan ataupun mendung yang sedang berlaku di Kuala Lumpur pada waktu ini. Jadi itu penjelasan saya. Kita akan kembali ke suhu-suhu yang lebih tinggi di permukaan matahari lepas ni. Kembali berdebat. Suhu yang lebih tinggi ya, Cik Abi. Kalau minum air pun kita dah tiup ni, Cik Abi. Bayangkan kalau matahari yang 50,000 Kelvin, Cik Abi. Tak boleh nak tiup dah, tak sempat. Kita akan pergi ke suhu yang lebih tinggi lepas ni. Jadi stay tune, kita akan tunjukkan selepas ni. Ya, sementara tadi pemanas badan, ini kejap lagi dia kemuncak. Jadi kemuncak ni tahan panas, apa tak tahan panas je. Okey, terima kasih Cik Ambi. Okey, itu sekarang ni kita sedang memancarkan lintas langsung dari Balai Cerap Planetarium Negara ketika ini, iaitu dari teleskop yang telah kami sediakan sempena program Carnival Sains Sabah KSS 2021 yang dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah dan juga dari kami di Planetarium Negara Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan yang baru saja bersama-sama kami, jangan lupa love like, share kami punya Facebook dan juga YouTube ketika ini kepada semua rakan-rakan yang berada di luar sana. Boleh jemput semua sekali untuk kita adakan sesi secara langsung ketika ini di
Balai Cerap di Pertahanan Negara ataupun anda ingin melakukan PDPR, anda boleh gunakan juga platform kami sebagai saluran rasmi PDPR anda di sekolah anda di masing-masing. Jadi cakap pasal PDPR ni, kita ada ramai cikgu-cikgu kat sini yang sedang menonton ketika ini yang saya rasa saya kenal. Saya rasa mungkin ada yang saya tak kenal kat sini, tapi mungkin cikgu juga kat sini. Antaranya dia dekat sini, Citra Tanapa, seram juga lihat matahari. Dia kata seram. Tak panas, dia seram. Ya. Yeah. Sebenarnya orang ganas. Seram. Ini seram panas. Dia ganas. Dia mengganas. Jadi, keganasan matahari itu menyebabkan ianya seram. Jadi, itu daripada Citra Tanapal. Okey, Siu Yen Liu. Dia kata, dia bertanyakan soalan. Di matahari ni ada medan magnet ke? Ada medan magnet ke di matahari? Okey, sebenarnya SDO, Solar Dynamic Observatory sebenarnya memerhatikan kelakuan medan magnet matahari. Jadi inilah imej-imej yang ditunjukkan yang berkait dengan medan magnet di matahari. Kerana di matahari ada banyak zarah ataupun kandungannya mempunyai charge yang tinggi. Dan apabila charge bergerak, kita tahu akan berlakunya apa yang dipanggil magnet sementara. Jadi bayangkan permukaan matahari penuh dengan charge yang bergerak, maka akan ada medan magnet yang terhasil. Dan sebenarnya di permukaan matahari penuh dengan medan magnet, dan saya boleh tunjukkan sebentar lagi jalur-jalur ataupun aliran medan magnet yang dilukiskan oleh pihak NASA. Kita akan tunjukkan sebentar lagi, dan image-image yang anda perolehi sebenarnya adalah pengetahuan yang lebih mendalam yang ingin ahli astronomi ketahui tentang medan magnet di matahari itu sendiri. Bukan hanya di bumi, tapi di matahari juga ada medan magnet. Terima kasih pada soalan itu. Very good. Menarik soalannya. Dan daripada soalan tu juga saya ingin bertanya Cik Ami, berapa kuat medan magnet di matahari berbanding dengan kita di bumi ni Cik Ami? Sangat kuat, dan saya tak ingat, tapi begitu jauh berbanding dengan medan magnet magnet bumi. Kerana satu titik sunspot yang kita lihat kecil tadi, saya kira saiznya lebih kurang sebesar bumi tu. Wow. Bayangkan matahari sebesar itu dengan medan magnetnya yang menjulang-julang. Jadi sangat-sangat kuat medan magnet di matahari. Bayangkan kita punya magnet yang kat bawah ni pun dah tarik-tarik pun melekat-lekat lagi. Yang tarik-tarik tu dah berlawan-lawan lagi. Bayangkan kalau dekat matahari itu berlaga-laga. Sangat kuat tenaganya ya. Sangat tinggi. Sangat kuat tenaga. Dan itu pelaku geloranya dengan apa pelbagainya dekat situnya. Magnet. Itulah dia peranan medan magnet di matahari. Jadi, adakah medan magnet di matahari itu menunjukkan satu arah utara, tengah, selatan, juga kutub, ataupun dia bercelaru? Okey, untuk tahu dia searah atau bercelaru, kita lihat kepada, boleh ambil skrin saya sekarang, Bat. Kita kongsikan 193 angstrom. Ada di skrin. Okey, 193 angstrom. Ini adalah image yang diperolehi. Kalau saya boleh besarkan dia, 193 angstrom ini sebenarnya ialah ni ya. Nampak menyeramkan. Lebih ganas lagi. Dan 193 angstrom sebenarnya adalah image korona. Korona ni lapisan paling luar yang kita boleh lihat semasa gerhana matahari penuh saja. Berjurai-jurai, dan suhunya adalah 1,000,000 darjah Kelvin. 1,000,000 darjah Kelvin dan lebih kurang 1,000,000 darjah Celsius lah. Kalau tolak 273 sikit saja, 1,000,000 darjah Celsius. Dan ini adalah lapisan korona yang mempunyai struktur dipanggil flare, F-L-A-R-E, letusan ataupun lebih ganas lagi daripada kromosfera tadi, dan suhunya lebih panas 1,000,000 darjah Celsius. Dan ini sebenarnya dirakamkan oleh SDO yang panjang gelombangnya 193 angstrom
dan diperolehi daripada besi yang berada di permukaan matahari. Ha, di matahari ada besi juga. Oh. Jadi panjang gelombang besi yang bersuhu 1 juta darjah Celsius telah dirakamkan dari permukaan matahari dan ianya adalah besi 12, ferrum 12. Maksudnya besi itu adalah ion yang telah kehilangan 11 elektron. Jadi dia Fe11 positif, dia punya charge. Iaitu kehilangan 11 elektron, dia adalah ion positif ferrum yang bercas 11 dan dipanggil dengan Fe12, bersuhu 1 juta darjah Celsius di lapisan korona matahari dan menunjukkan flare, letusan-letusan di matahari. Jadi inilah dia, 193 angstrom. Kalau ingin saya besarkan lagi, ini dia. Permukaan matahari 1 juta darjah Celsius. Begitu ganas, lebih ganas daripada kromosfera tadi kalau kita lihat. Okey. Nampak gejolaknya dan nampak seperti ada ombak ataupun begitu ada apa ni arch. Okey, ada banyak arch yang saling menghubungkan antara dua kawasan yang cerah. Okey. Dan sebenarnya semua ni ada arch-arch yang apa ni ataupun gerbang-gerbang yang menghubungkan antara satu sama lain. Okey, dan kita apa ni anda mungkin boleh screenshot image ini dan saya cuba tunjukkan pula nanti dari segi medan magnet yang kita boleh lihat di atas permukaan ini. Dan kalau kita pergi kembali ke apa ni, kita cuba lihat ke image ini, okey, PFSS 4096 high resolution. Ah, itu dia. Wow. Kalau kita boleh lihat, itulah dia garis, kalau garis-garis putih yang telah dilakarkan di atas image itu adalah sebenarnya ini dia medan magnet di permukaan matahari dari corona flare bersimpang siur nampaknya bukan selaru seperti medan magnet bumi dari utara ke selatan, tetapi di permukaannya pun ada utara dan selatan. Dan dia berkait dengan medan magnet yang lain. Jadi nampak dari sini ada satu dan dia akan loop ke kawasan lain yang berwarna putih ni, saling berhubung. Jadi begitu apa ni di permukaan matahari nampak medan magnetnya lebih bercelaru dan mempunyai gerbang-gerbangnya yang berkait-kait antara kawasan-kawasan itu. Jadi ini dia pada suhu 1 juta darjah Celsius kita nampak medan-medan magnetnya begitu berselirat di atas permukaan matahari. Kembali kepada Pat. Baik, terima kasih Cik Sabri. Itu okey, bila tadi saya sentuh pasal medan magnet di matahari, bayangkan kalau di bumi pun satu kutub utara, satu kutub selatan, itu pun dah pening dah nak cari tempat. Bayangkan kalau di matahari bawa kompas, mana satu utara, mana satu selatan. Sesat, silap ni, sesat ni. Ya, ya. Jadi ya, ya. kita akan menghadapi masalah mungkin. Ya, dia membalik-balik. Jadi tak tentu arah. Jadi mungkin kena guna kaedah lain lah. Dia tak boleh guna kompas lah di matahari. Mungkin dia kena guna GPS ataupun dan sebagainya. Jadi tak semestinya kita yang di bumi ni kalau kita cari kiblat Kaabah ni pun boleh pakai kompas ya lagi kan. Jadi kita buat anggaran 2283 darjah macam tu. Jadi kalau di matahari, matahari tu sendiri dah macam ni, bayangkanlah dengan keadaan dia yang sukar diramal sebenarnya kan. Jadi bila cakap sukar diramal ni Cik Zambi, adakah dia punya mempunyai pattern ataupun cuacanya sendiri di matahari ni sama seperti di bumi, ataupun dia ada cuacanya yang masih macam ni jugalah, macam berselirat juga yang berkecamuknya, tak tentu arahnya,
macam mana tu Cik Abi? Adakah dia punya ikat faktor cuaca di sini ataupun pattern di sini? Ya, di matahari saya cuba tunjukkan image yang lain pula daripada sini juga. Dan kalau kita nak lihat dengan resolusi yang lebih tinggi, ini dia image pada resolusi yang lebih tinggi yang diambil pada pukul 11.27 tadi. Ini image yang ini dia lebih dekat lagi image-nya. Dan kalau nak kira dari segi cuacanya, sebenarnya sangat-sangat bergelora dan panas. Ianya seperti lautan api sebenarnya yang bergelora. Saya tak tahu cuaca, saya nak terangkan cuaca matahari ini macam mana. Tetapi sebenarnya kajian tentang matahari ini cuba dikaitkan dengan cuaca di bumi, dan itulah yang dipanggil satu bidang heliosphere, iaitu ataupun cuaca matahari, apa ni, kaitan dia dengan cuaca bumi. Okey, jadi matahari ni ada cuacanya, ada ketikanya dia meletup mengeluarkan zarah, ada ketikanya dia senyap tanpa apa ni, sunspot, ada ketikanya penuh dengan sunspot, penuh dengan gelora. Jadi di itu dipanggil helio apa ni, heliosfera ataupun sfera matahari. Dan kita lihat ini seperti ada ribut di sini, penuh dengan gelora 1 juta darjah Celsius di permukaan korona, di permukaan tadi iaitu di korona. Dan kalau kita lihat lebih dekat ni, nampaknya flare yang berlaku ni begitu ganas pada suhu 100 ataupun 1 juta darjah Celsius. Okay? Dan frekuensi ini dikeluarkan oleh ferum 12 ataupun besi yang mempunyai charge 11 positif ion. Ya. Dan cuaca, kalau kita nak kata matahari, ya, memang ada kajian tentang cuaca matahari ini, tetapi ianya sangat-sangat bergelora, bukan seperti cuaca di bumi. Kita jauh lebih, kita telah pun menyejuk menjadi planet, tapi ini masih dalam bentuk berbola gas yang panas. Dan korona ini pada suhu 1 juta darjah Celsius, dan sebenarnya ada suhu yang lebih tinggi. Nantikan selepas ini, bukan setakat 1 juta, dan kita akan tunjukkan pada suhu yang lebih tinggi daripada ini selepas ini. Ya, kembali kepada Bat. Okey, baik. Terima kasih Cik Sabri. Alright, itu sedikit penerangan yang dibawakan melalui image yang disediakan oleh Solar Dynamics Observatory ataupun SDO di laman web NASA pada ketika ini. Jadi, berikut merupakan masih lagi keadaan yang berlaku di Balai Cerap di Planetarium Negara Kuala Lumpur. Waktu sekarang menunjukkan 11.45 minit pagi, dalam 15 minit lagi kita ke 12 tengah hari. Masih lagi berawan, masih lagi mendung. Masih lagi ya kurang kelihatan di situ. Cuaca di ketika ni di langit Kuala Lumpur agak-agak suram pada pagi tadi sehingga ke tengah hari ini. Dan sebenarnya menyeronokkan kalau cuaca-cuaca macam ni. Biasanya orang-orang santai-santai, relax, sejuk-sejuk. Sebab sebelum ni memang panas. 2-3 hari ni panas je sebelum ni. Seminggu ni pun panas je. Sekarang ni KL dah transform ke sejuk balik. Tapi jadi, kita panaskan kembali dengan SDO. Ya, dengan SDO kita akan panaskan kembali. Jadi tak jadi sejuk. Dia akan sentiasa panas. Jadi yang duduk kat sini pun orang akan tengok HDO, oh panasnya, oh apa ni, seramnya. Dia takkan rasa sejuk, dia sentiasa panas dan seram. Okay, saya akan terus bacakan komen-komen dari netizen kita yang berada di Facebook dan juga di YouTube ketika ini. Alright, terima kasih tadi yang bertanyakan soalan mengenai medan magnet. Okay, ini daripada Cikgu Vadi, dia kata terima kasih Cik Zamri, akhirnya terjawab juga matahari berpusing dalam paksinya. Jadi yeah, saya pun macam bila nampak tadi dia bergerak atau kan, baru kita tahu sebenarnya matahari ni dia bukan static, dia ada paksi dia sendiri. Dan bila dia
saya tunjuk video untuk tadi ya, 1 juta darjah Celsius. Boleh saya tunjuk video? Boleh ambil screen saya sekarang? Ya, sudah ditayangkan. Ah, ini dia image 1 juta darjah Celsius dan dia berputar, matahari berputar ya. Kalau kita boleh lihat, itu dia bergelora dengan arch ataupun gerbang-gerbang meletus permukaannya. Jadi itu dia, inilah itu. Dia begitu. Wave. Ya, letusan tu sangat kuat. Matahari satu titik saja di bawah matahari. Dan bumi adalah satu titik saja. Bayangkan kalau bumi di atas permukaan matahari ni, saya rasa dia melambung-lambung. Seperti dilambung oleh ombak 1 juta darjah Celsius corona flare ini daripada Ferrum 12. Ia dipanggil badai. Begitu banyak badai di permukaan matahari. Kalau badai di lautan pun kita tak boleh nak harungi, bayangkan di matahari lah. Ya. Ini dia flare ataupun letusan di permukaan matahari. Dan kita lihat matahari berputar di atas paksinya. Itu dia bukti bahawa matahari berputar di atas paksinya. Cik Sabri, sebagai perbandingan untuk kita nak menggambarkan keadaan matahari ini, sebesar matahari sebegini, berapa besar bumi yang sebenarnya dibandingkan? Satu juta bumi boleh masuk ke dalam matahari. Satu juta bumi. Wow. Jadi dia main, dia nombor dia grand, nombor dia juta. Satu juta matahari, satu juta bumi boleh masuk ke dalam matahari. Bayangkan 1 juta darjah Celsius dan boleh bayangkan medan magnetnya bagaimana. 1 juta bumi punya medan magnet. Jadi sangat-sangat kuat untuk memberikan tenaga kepada seluruh sistem suria kita. Ya, satu ini yang sedang dikaji oleh pihak saintis ya, yang ketika ini sedang melakukan kalau di bukan Geneva ataupun di Perancis kalau tak silap saya, di CERN. Mereka sedang melakukan pelanggaran subatomic ataupun dipanggil collider di sana, di mana mereka cuba mencari satu unsur baru ataupun unsur dikatakan God's particle. Saya tak pasti benda tu, mungkin saya dengar ada dia cakapkan God's particle, unsur baru ataupun unsur yang seperti ini, ataupun mereka mencari asal usul kaedah pelakuran ataupun fusion of the sun ni, matahari itu sendiri. Jadi itu saya nak tanya juga Kak Jai Zamri, kalau macam kita ni rumah ni, kalau kita masak, kita ada bahan api kita macam kayu arang ataupun kita gunakan gas, kalau kereta kita menggunakan minyak sebagai petrol, sebagai pembakaran. Tapi di matahari ni, apa dia punya bahan api dia dan apa kaedah yang digunakan untuk pembakaran di matahari itu sendiri, Cik Sabi? Di matahari sebenarnya bahan apinya ialah hidrogen. Dia hidrogen. Bersih ya. Hidrogen ni bersih. Bahan apinya hidrogen, dia tak keluar asap sebenarnya matahari ni. Tetapi panas. Dan caranya ialah sebenarnya suatu tindak balas nuklear, iaitu mencantumkan 2 atom hidrogen. Jadi atom hidrogen, nukleusnya adalah 1 proton yang bercas positif. Kemudian 2 cas positif ni didekatkan dan bercantum menjadi 2 proton yang berdekatan, iaitu seperti yang ada di dalam atom helium. Jadi menggabungkan 2 atom hidrogen sebenarnya melepaskan tenaga dalam bentuk cahaya dan juga haba yang sangat tinggi. Ini kaedah dia. Dia mencantumkan saja 2 atom hidrogen. Itu yang berlaku di tengah-tengah matahari. Ambil 1 atom hidrogen, ambil 1 lagi atom hidrogen, letak di bawah tekanan yang tinggi dan suhu yang sangat tinggi, kemudian kedua-duanya akan bercantum, keluar lagi cahaya dan juga tenaga haba yang sangat tinggi. Jadi di pusat matahari ialah hidrogen digabungkan dengan hidrogen pada suhu yang tinggi, pada tekanan yang tinggi, mengeluarkan lebih banyak lagi tenaga.
Jadi itulah dia, bahan api matahari adalah sebenarnya hidrogen dan hasilnya helium. Helium kita lihat tadi 50,000 darjah Celsius suhunya, kita dapat lihat kromosfera daripada helium. Dan yang ini daripada besi pula. Bila dah jadi helium, nanti helium akan digabungkan dengan helium sehinggalah terhasilnya pergabungan yang begitu banyak, mengeluarkan tenaga yang banyak, dan ianya telah akan menghasilkan ferum akhirnya, besi dengan proton yang banyak di dalamnya. Jadi tindak balas nuklear inilah yang sebenarnya menghasilkan tenaga di matahari, iaitu dua atom hidrogen digabungkan mengeluarkan tenaga. Itu kaedah dia, Bat. Okey, menarik itu. Okey, seperti mana yang dipancarkan di skrin ketika ini, kita membawakan lintas langsung di Balai Cerap Planetarium Negara. Matahari agak ketika ini sudah mula menyinari kembali ketika ini, memancarkan cahayanya terus ke bumi ketika ini dengan cuacanya yang sangat cerah di langit Kuala Lumpur pada tengah hari ini. Sekejap lagi, dalam 7 minit lagi kita melewati 12 tengah hari. Ketika ini nampak tu bola gas besar. Beza kita tengok matahari di di KL dengan juga melalui SDO tu tadi. Itu berbalik. Okey, soalan saya kedua tadi sebab pasal pelakuran ataupun fusion tu, macam petrol kita tahu kita isi hari ni RM40, minggu depan kena isi balik. Jadi matahari dia tak pernah habis ke? Matahari matahari pun sebenarnya hidrogennya akan habis. Okey. Ini satu topik yang menarik. Dan sebenarnya matahari sekarang ini telah pun memakai lebih kurang separuh daripada hidrogen yang dia ada sejak dia mula tercipta dahulu. Okey. Okay. Dan lebih kurang 4.5 bilion tahun daripada sekarang petrol matahari akan habis. Okey. 4.5 bilion lagi. 4.5 bilion tahun lagi hidrogen di matahari akan habis. Waktu tu dia akan meletus kerana kehabisan bahan apinya. Okey. Jadi bila kehabisan bahan api, dia matahari akan meletus, dan sehingga dia mula-mula mengembang dahulu, mengembang sehingga bumi pun masuk dalam matahari sebab dia membesar sampai kemarin. Tak silap saya, sampai kemarin bila dia membesar tu, semakin lama hidrogen semakin habis dia akan meletus menjadi nebula, planetary nebula. Jadi 4.5 bilion tahun daripada sekarang matahari akan kehabisan hidrogennya. Jadi itulah suatu jangka masa yang begitu lama, dan hanya Tuhan yang tahu adakah kita akan sampai ke sana dan adakah kita boleh hidup sampai waktu itu. Itu Tuhan saja yang tahu. Rata-rata kita tak sampai. Dan pengetahuan sains seperti mengetahui suhu matahari, begitu juga dia menjangkakan bahawa hidrogen di dalam matahari akan habis dalam 4.5 bilion tahun daripada sekarang. Kembali, Pak. Allah. Ya, wallahu alam. Kita tak tahu. Itu adalah daripada kita punya data yang kita peroleh sekarang. Mungkin kita tak tahu lagi 10 tahun kita dah ada data yang terkini. Mungkin kita kata benda tu sebaliknya berlaku sebab dia benda ni susah nak cakap, dia tak ada satu pemalar yang boleh menetapkan perkara tersebut. Jadi kita cubalah mencari-cari lagi data-data tersebut melalui HDO, NASA dan juga melalui perkara-perkara yang lain juga. Okey, kita membacakan juga komen-komen para netizen di sini yang bersama-sama dengan kita daripada mungkin daripada pagi tadi, daripada jam 10 tadi. Kita ada Umi Manis Iskandar Ismawati, dia kata ya, matahari berputar. Terima kasih. Zaima Zai, wow, dia teruja. Terima kasih. Kita ada daripada Rohani Anwar, ya, terima kasih. Hartini Asimin, rindunya kawan-kawan di Planetarium Negara gara-gara COVID, mau 2 tahun tak jumpa. Terima kasih Cikgu Hartini. Dia selalu dengan kita dululah 2 tahun lepas sebab dikawal COVID, jadi kami pun tak ada melakukan sebarang program-program yang berada di Planetarium Negara, jadi kebanyakan secara online. Dah 2 tahun rasanya, Cik Jambi. Ya, dah macam ni. Ya. Okey, itulah, insyaAllah sama-sama kita doakan agar COVID ni
berlalu dengan dengan cepatnya, insyaAllah. Okey, kita daripada Citra Tanapal. Ya, Cikgu Fadi, moga dapat lihat lebih mendalam dengan teleskop yang Cikgu Fadi akan terima secepat mungkin. Okey, kita itu daripada Cikgu Fadi dengan rakan-rakannya. Terima kasih kerana menonton, memilih saluran Berita Negara di Facebook dan di YouTube, dan juga di YouTube saluran KSTI Sabah ketika ini yang sedang menyiarkan juga lintas langsung bersama-sama. Terima kasih kepada KSTI Sabah kerana menjadikan Planetarium Negara sebagai saluran rasmi juga untuk program Carnival Sains Sabah yang sedang berlangsung ketika ini. Okey, Ed Azhar, terima kasih. Muhammad Ridwan Ismail, hai Cikgu Tini, lama tak jumpa. Untuk keselamatan, pastikan guna solar filter ya. Jadi mungkin dekat luar sana Cik Sami, ramai yang nak tengok matahari dekat luar sana ni. Mungkin saya rasa dia nak, dia ingat macam tengok matahari ni macam tengok biasa je. Ada cara mungkin tips Cik Sami nak kongsikan, silakan. Okey, untuk jangan kita menasihatkan supaya netizen, sesiapa saja di luar sana, jangan melihat matahari terus dengan mata kasar kita, tetapi carilah apa ni, kalau ada cermin mata gerhana ataupun cermin mata yang digunakan semasa gerhana matahari, maka gunakanlah penuras itu untuk menyelamatkan mata kita. Kerana melihat matahari terus secara tepat tanpa sebarang pelindung yang sesuai boleh menyebabkan retina mata kita terbakar dan kita akan buta, dikhawatiri boleh menyebabkan buta kekal. Jadi jangan lihat matahari dengan mata kasar kita secara direct, kecuali ketika matahari terbenam berwarna kemerahan di tepi pantai yang indah, ataupun ketika dia terbit dengan warna merah, mungkin ketika itu dia tidak sebegitu cerah seperti yang pukul 12 tengah hari ini. Okay? Jadi untuk selain daripada matahari terbenam, janganlah kita melihat matahari terus. Sila gunakan penuras yang sesuai dan menggunakan cermin mata gerhana, ataupun ada jenis-jenis filter yang sesuai, seperti apa ni, Thousand Oak dan sebagainya, ada filter yang sesuai untuk matahari. Hanya gunakan itu, ataupun kalau anda ingin juga melihat permukaan matahari, sila gunakan penuras welding ataupun penapis welding dengan grade 14 dan ke atas. Ada orang yang membuat welding yang menggunakan penutup matanya ataupun pelindung mata yang berwarna kaca berwarna gelap itu, dan sila cari standard ataupun kod ataupun nombor 14 yang sangat gelap untuk melihat matahari. Jadi kalau tidak, sebenarnya mata kita akan pedih, sakit ataupun kita akan sakit kepala kemudian. Dan melihat terus ke arah matahari boleh merosakkan retina mata. Jadi kita nasihatkan netizen dan juga sesiapa saja untuk tidak melihat terus matahari tanpa penuras yang sesuai. Kembali, Bat. Ya, begitu pesanan daripada Cik Zamri. Dan juga saya ingin nasihatkan kepada, bukan saja kepada yang kita sendiri melihat, bahkan mungkin ada yang cuba merakam image ataupun foto matahari dengan menggunakan lensa kamera, anda perlu juga menggunakan penuras matahari khas yang disediakan seperti Thousand Oaks yang Cik Zami cakap tadi, ataupun penuras matahari filter seperti Mylar filter yang diletakkan di bahagian lensa hadapan kamera sebelum merakam aktiviti image matahari. Kerana dikhawatiri jika anda tidak melakukan sedemikian, berkemungkinan besar sensor ataupun sensor kamera anda mungkin akan terbakar. Jadi kalau bayangkan, kalau kena kat mata anda, anda boleh buta. Jadi kalau kat kamera, bukan kata buta je kamera tu, terbakar terus kamera tu sebab panas. Okey, jadi pastikan anda melakukan mengambil langkah-langkah pencegahan, dan pastikan juga anda melakukan semakan dan pastikan anda melakukan ni. Dan ada orang tanya juga, ada boleh tak menggunakan X-ray film ataupun film film gambar untuk melihat matahari? Sebab dulu yang kecil-kecil kan, dia tengok matahari, pakai film. Boleh tak, Jabi? Dulu kita pernah menggunakan kaedah ni, tapi didapati tidak sesuai lagi sekarang. Jangan gunakan X-ray film.
dia ada risiko juga menggunakan X-ray film ataupun menggunakan film kamera yang lama yang sudah exposed, ya, yang sudah menjadi gelap tu, masih ada risiko. Jadi kalau boleh elakkan. Saya menasihatkan hanya pilih welding glass nombor 14 dan ke atas, ataupun menggunakan penuras seperti cermin mata gerhana, iaitu mylar ataupun ada beberapa jenis penuras matahari khas. Jadi jangan gunakan Ray-Ban ataupun menggunakan X-ray punya film yang exposed ataupun film kamera lama yang telah menjadi gelap, itu masih ada risiko lagi. Kembali, Pak. Ya, baik, terima kasih Cik Ambi. Itu Cik Ambi pun dah sahkan benda tu. Film X-ray hanya kegunaan untuk film X-ray saja, dada saja. Chest X-ray untuk film X-ray saja, bukan untuk matahari. Jadi boleh disangkal penggunaannya. Dan film kamera adalah untuk kegunaan fotografi saja, bukan untuk melihat matahari. Tak boleh. Bahaya. Jadi jangan guna. Okey, kita masih lagi bersama-sama ketika ini 12:03 minit tengah hari dengan pancaran ketika ini di skrin lintas langsung dari Balai Cerap Proletarian Negara ketika ini, yang kita telah peroleh imej daripada Encik Aziz ketika ini yang sedang berada di Balai Cerap ketika ini. Ini adalah keadaan matahari yang kita sedang lihat di langit Kuala Lumpur pada tengah hari ini. Jadi, terima kasih kerana memilih saluran Proletarian Negara sebagai saluran rasmi Facebook dan juga di YouTube. Kita juga dipancarkan juga di saluran rasmi YouTube KSTI ataupun Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami sebagai apa saluran rasmi. Okey, kita bacakan lagi komen-komen yang ada di sini. Alright, kita ada sementara ni kita ada baca komen kita ada Lina Nordin, dia tanya apa kawasan yang berwarna hitam tu ya? Okey, tadi kita dah explain tadi kawasan tu adalah dipanggil tompok matahari ataupun sunspot. Macam tai lalat lah, dia macam tai lalat. Dan kalau ikut pada Cik Zami, itu adalah kawasan yang paling sejuk. Tapi bukan semestinya kawasan yang paling sejuk itu adalah seperti kita berada di bawah aircon, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu bukan gila sejuk. Sejuknya masih panas lagi sebenarnya. Cuma dia lebih sejuk daripada tempat-tempat lain dalam matahari itu. Ya, betul. Jadi, betul, Pak. Berapa sejuk tu Cik Zami? Saya pun tak pasti, tapi kalau kita lihat kromosfera saja 4000 darjah Celsius sebenarnya. Sejuk matahari adalah 4000 darjah Celsius di fotosfera itu. Jadi sejuk matahari itu kalau jerang air panas juga. Dia bukan jerang, dia hilang air itu. Jadi mungkin dia tak boleh cakap sejuk kot. Dia kata macam apa, suam-suam ke apa. Tidak, ya. Jadi kalau kita, anggapan kita sejuk adalah sejuk seperti kita minum air ais. Bukan, itu bukan. Jadi kawasan yang tersejuk di antara kebanyakan permukaan di matahari di situ. Okey, itu jawab soalan. Okey, Muhammad Nashi Mansur, dia kata ha ha ha, mahal matahari ni, main juta-juta. Ya betul, dia tak ada main sikit-sikit, dia juta-juta aje semua. Besar dia pun juta, suhu dia pun juta, dia punya kadar Armstrong dia pun silap-silap boleh main juta-juta juga, dia punya kadar magnet pun. Okey, terima kasih. Umi Manis, dia kata besar ya, 1 juta bumi boleh masuk 1 matahari. Betul, bayangkan kalau 1 juta bumi sumbat dalam tu, macam guli-guli-guli-guli-guli tu. Okey, Amrang Atrid, dia kata event ni ada e-sijil tak? Ada, kita dah sediakan, kita ada pin up di chat kita di Facebook dan juga di YouTube. Anda boleh klik dekat sana. Yang belum mendaftarkan lagi, sila daftarkan nama anda dan pelbagai data-data yang diperlukan di situ. Dan insyaAllah pihak penganjur akan menghubungi anda untuk memberikan e-sijil ataupun e-certificates kepada penonton-penonton yang berdaftar dengan kita pada hari ini. Terima kasih kepada KSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah kerana menganjurkan program Carnival Sains Sabah 2021 dan juga melalui kita juga menyiarkan program ini melalui dengan kerjasama daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Sabah. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya daripada Luqmanul Hakim.
Okey, ni menarik soalan dia. Dia kata dia ada terbaca orang post pasal solar. Dia ada sentuh sikit pasal grand minimum solar. Saya nak tanya grand minimum solar ni ada efek tak terhadap bumi? Soalan ni daripada Facebook KSTI. Dia tolong tepukkan. Okey. Pernah dengar ke grand minimum? Saya pun macam baru dengar juga grand minimum solar. Ya, ya. Okey, Cik Zabi ada huraian di sebalik itu. Silakan. Okey, yang saya pun terima kasih soalan tu. Grand minimum saya pun first time dengar. Terima kasih. Saya rasa kaitannya ialah dengan solar minimum, iaitu permukaan matahari yang minimum bilangan sunspotnya. Okey. Jadi mungkin sekarang ni dia sedang minimum lah. Hanya satu titik kecil saja di permukaan matahari. Dan kalau dia solar maksimum, begitu banyak sunspot di atas permukaannya. Jadi grand minimum mungkin grand itu sangat-sangat, maknanya minimum yang sangat-sangat lah. Okey, permukaan matahari. Dan sekiranya matahari mempunyai bilangan sunspot yang sangat kecil, jadi sebenarnya biasanya dari segi flare itu akan juga turut berkurangan. Dia tidak seaktif apabila banyak. Bila banyak sunspot sebenarnya akan lebih banyak flare daripada yang kita lihat pada hari ini. Jadi mungkin juga kesannya ialah flare yang kita lihat tidak sebanyak sebenarnya kalau dia maksimum. Kalau maksimum, dia lebih ganas dan menyeramkan daripada yang kita lihat pada hari ini. Jadi grand minimum mempunyai kesan bagi pandangan saya, di mana kurangnya flare dan kurang coronal mass ejection yang diterima di bumi. Jadi satelit-satelit kita kurang dihentam oleh zarah-zarah becas dari matahari. Jadi solar grand minimum akan lebih, dia maknanya matahari lebih tidak aktif dan kurang mengeluarkan zarah-zarah berbahaya, zarah becas yang boleh mengganggu sistem satelit dan komunikasi serta sistem elektrik di bumi. Itu Bad, kembali. Baik, terima kasih Cik Zambi. Jadi sebenarnya matahari ni dia macam orang juga, dia moody. Dia ada time moody, okey. Ha, dia relax je. Ataupun time moody dia siap sedih tu, so senyap, dia tak cakap dengan siapa pun. Ada time dia marah ke tengok. Panas tak panas. Jadi tengok jerawat dia. Tengok jerawat dia. Banyak jerawat dia aktif, dia akan garang. Lalu tu fikir banyak tu, dia fikir banyak tu jerawat keluar. <habis. laughs> Dia sama macam manusia lah, dia stres. Jadi bila matahari dia stres, jerawat dia akan keluar bintik-bintik-bintik. Jadi matahari pun sama. Dia stres di matahari tu sebab pusaran-pusaran tadi yang Cik Zabi tunjuk tadi tu. Kalau banyak sangat benda tu, itu matahari tengah stres dan dia akan meletus berbum-berbum-berbum. Solar flare, CME, ejection apa semua dan sebagainya. Jadi matahari pun dia macam orang jugalah. Dia ada time dia relax, ada time dia stres. Jadi buat, sebab kita senang, kita control kita punya stres. Matahari kita susah sikit nak control. Kalau jadi itu itu yang dikatakan cuaca matahari tu. Dia ada cuaca dia juga. Kita kena ramal cuaca dia. Mungkin ada dia stres, ada time dia tak. Mungkin kita tak tahu, mungkin 50 tahun nanti kita ada teknologi yang kita boleh kawal stres dia tu. Mungkin kita cakap, dia ni nak stres. Maksudnya kita bagilah benda something sikit, dia kurang. Allah Alam, mungkin. Allah Alam, kita tak tahu. Mungkin teknologi 50 tahun lagi ke 100 tahun lagi ke, harap-harap adik-adik kita yang mendengar pada hari ini mungkin berfikir, seolah-olah berfikir satu hari, aku nak carilah satu benda ni. Kurangkan stres matahari. Kita tak tahu. Okey, terima kasih yang bertanyakan soalan. Okey, kita ada soalan dah makin meriah ni. Betul macam Cik Zabi cakap, matahari makin panas. Kat sini dah makin panas, banyak soalan masuk. Okey, ini bagus. Dia bukan stres, dia relax je. Tapi kita tak rasa stres. Okey, soalan seterusnya kita terima daripada Jennifer Clemenil Daniel Amora. Nama best. Nama yang dia bertanyakan soalan dia, Alia Atika, dia kata, adakah warna matahari akan berbeza pada hari biasa dan sewaktu gerhana matahari? Cik Zabri ada penjelasan ke di sebalik ini? Ataupun warna sama saja. Masih sama eh? Sama. Dia cuma yang berlaku tu gerhana matahari tu because bayang-bayang apa nama ni? Bayang-bayang bulan. Bulan menutup matahari.
belum menutup matahari. Jadi yeah, matahari masih putih juga. Ya, yeah, ya. Yeah. Cuma itulah bila ada soalan ni lah, dia tanya, dia kata kenapa dekat bumi kita nampak macam warna merah, bila senja dia lagi merah, kalau tegak macam putih. Nah, macam sekarang ni putih pula, ada merah sikit. Ada penjelasan tu lah sini. Hello Cik Amir, boleh dengar? Cik Amir dengar? Hello? Cik Amir boleh dengar saya? Putus-putus. Putus-putus. Apa soalan dia? Boleh dengar? Cik Amir boleh dengar ke? Tak clear? Tidak, saya tak dengar. Terputus. Putus-putus. Rasanya sekejap eh. Hello Cik Amir, boleh dengar balik suara saya? Okey, kita ada masalah saluran di situ, di mana saya tak dapat isyarat daripada Cik Zamri ketika ini. Ada sedikit masalah sikit, mungkin ada masalah sikit. Okey, tak apa, kita akan simpan soalan tu selepas kita cuba menghubungi semula Cik Zamri selepas ini. Okay, kita akan cuba kontak semula Cik Zamri yang sekarang ni ada masalah teknikal sedikit. Okay, saya rasa pada waktu ni jam telah melewati 12.13 minit tengah hari. Jadi pada tengah hari ini saya rasa saya cuba juga untuk menjawabkan beberapa soalan. Tadi dia kata daripada Musliha Muluk, mohon pencerahan saiz matahari 1,000,000 kali atau 100 kali lebih besar dari saiz bumi. Thank you. Okey. Kalau saiz matahari dengan saiz bumi, macam tadi Cik Zamri kata satu biji bola matahari itu boleh memuatkan 1,000,000 bumi. Maksudnya ia lebih satu bulatan matahari itu boleh memuatkan lebih kurang 1,000,000 bumi untuk dimasukkan ke dalam matahari tersebut. Maksudnya itu adalah saiz matahari lebih besar daripada bumi. Okey. Seterusnya itulah soalan daripada Jennifer. Saya cuba menghubungi semula Cik Zamri. Hello Cik Zamri, boleh dengar? Cik Zamri masih lagi gagal memberikan maklum balas ataupun respons. Nampaknya ada sedikit masalah komunikasi di situ, salah teknikal. Okey, saya rasa tidak mengapa. Mungkin saya terpaksa tamatkan lebih awal sesi kita pada tengah hari ini. Itu saja daripada kami di Planetarium Negara Kuala Lumpur, yang baik daripada Allah SWT dan salah silap daripada kami. Kami mohon maaf terdapat masalah teknikal di hujung-hujung siaran. Pada waktu rancak-rancak macam ni dah kita cuba nak dapatkan image ataupun dah dapatkan penjelasan daripada pakar kita, daripada Cik Muhammad Zamri Syamastu, dan terdapat masalah teknikal di situ. Kami cuba untuk mengatasinya, dan saya rasa pada waktu sekarang adalah waktu terakhir untuk kami bersiaran di Facebook dan di YouTube, di Planetarium Negara dan juga di KSTI Sabah. Jadi jangan lupa yang belum lagi mendaftarkan diri untuk menerima sijil ataupun e-certificate, anda boleh membuat demikian untuk pergi sekarang ke scroll balik di bahagian chat di Facebook dan juga di YouTube Planetarium Negara, ataupun juga di KSTI pun ada. Saya rasa di situ kita ada sediakan link. Jadi boleh klik tersebut dan isikan maklumat-maklumat, dan insyaAllah pihak penganjur kami KSTI Sabah, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, terima kasih, akan memberikan kepada anda sijil penyertaan ataupun e-certificate untuk acara ataupun program kita pada pagi ini. Jadi terima kasih kepada KSTI Sabah kerana sebagai
sebagai penganjur kita pada program pada hari ini, iaitu program Carnival Sains Sabah 2021 yang dijalankan secara virtual ketika ini, yang kami bersiaran di Planetarium Negara Kuala Lumpur, Jalan Perdana ketika ini. Terima kasih kepada semua para netizen yang berada di sana daripada 10 jam pagi sehingga pada tengah hari ini, yang melakukan perkara yang sama di untuk program PDPR anda di tempat anda, di sana. Jadi yang itu saja saya rasa daripada kami di Planetarium Negara. Saya ucapkan terima kasih, yang baik itu daripada Allah SWT, dan salah dan silap itu daripada saya dan kru-kru kami di sini dan kepada para urusnya kami. Jadi insyaAllah kami akan cuba untuk membaiki perkara ini dari masa akan datang. Kami akan membawakan lagi selepas ini beberapa perkara yang lebih baik selepas ini. Terima kasih kerana memilih saluran kami di Planetarium Negara di KSTI Negeri Sabah. Terima kasih, insyaAllah, dan jumpa lagi. Dan saya bagi pihak Cik Zamri, Cik Badrul, ya. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terima kasih.